Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herb sendiri lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen-netizen di luar sana dan juga follower-follower saya? Saya doakan semoga kamu sihat walafiat hendaknya dengan izin Allah ya. Kepada anda yang sakit, saya doakan supaya segera sembuh. Yang susah jadi senang, yang senang lagi senang, dan kaya lagi kaya. Dah senang dan kaya, jangan lupa bantu yang susah. Ya, ingat, di atas langit ada langit. Setiap pemberian ada ganjarannya. Itu janji Allah kepada kita. Ya, di sini saya ingin umumkan, iaitu cawangan baru saya di Kota Belud. Ya, jika anda warga-warga Sabah yang ingin dapatkan rawatan, tak payah datang ke Masjid Tanah Melaka, boleh datang ke Kota Belud. Ini nombor dia 011-566-32771. Ya. Okey, cawangan saya yang baru di Indonesia, di Sumatera, ya, di Pariaman. Ya, boleh hubungi 08-59-75-41-6922. Seperti mana yang sedia ada di Singapura, ya, anak saya sendiri iaitu Tuan Guru Muda Wazi, boleh hubungi 65-87-51-8092. Dan di Bacok, Kelantan, 017-951-7411. Dan di HQ 019-216-9911. Ya, untuk dapatkan rawatan-rawatan kepada anda di luar sana, ya, dapatkan nombor telefon tersebut, hubungi mereka untuk dapatkan rawatan. Ya, jadi setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin, doa dan tawakal. Kita boleh membantu anda walaupun ada sakit medis, ya, sakit apalah yang di mana hospital kata sakit tu sakit ni, jika mereka tidak dapat mengubati, boleh datang ke pusat rawatan kami dengan izin Allah, ya. Termasuk patah tulang, ya. Jika anda diterima kemalangan, ya, patah tulang walaupun dah disimen, belum buka simen, untuk dapatkan rawatan patah tulang, boleh hubungi saya ataupun cawangan-cawangan yang sedia ada, ya. Sila hubungi nombor-nombor tersebut, insyaAllah, ya, yang menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dan tim-tim saya hanya usaha dan ikhtiar, ya, yang menjauhkan Allah, ya. Jadi jangan buang-buang duit, ya, berobat sana sini ribu-ribu habis. Dengan kita hanya RM300 hujung rambut sampai hujung kaki, ya, mahal RM300 sahaja, ya, untuk buat rawatan. Okey, dari itu jumpa anda di pusat-pusat rawatan saya, tak kisah di mana yang saya sebutkan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip, ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya.
Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kenapa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip. Ya, sekian. Wabillahi taufiq adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu. Hari ini 29 hari bulan April 2023 dan selamat Hari Raya Maaf Zainal Batin. Okey, kita kenalkan diri dulu. Nama siapa kak? Nama saya Zainab binti Rabi. Zainab. Ini siapa? Bodyguard. Nama siapa dek? Nur Aisyah. Nur Aisyah. Ini siapa? Saya Yaakob bin Rabi. Apa pentalian? Saya adik. Dengan dua beradik. Beradik. Abang lah. Abang. Along lah. Along lah. Ada. Nombor. Udah. Abang udah. Udah. Okey. Ini siapa? Bodyguard. Anak pada abang ni. Okey. Ini? Saya Ahmad Ismail. Mantu pada. Mantu pada ni. Isteri tak bawa? Tak ada isteri ke? Ada isteri? Wati nak tengok sekali. Isteri adalah tapi tak ada lah. Isteri kan tak ada. Isteri kan tak ada. Ni? Nama siapa? Din bin Ayub. Apa pertalian pula? Suami. Adik ipar saya. Oh, okey. Isteri. Okey, baik. Okey. Tadi cerita pasal jiran kamu sebelah rumah tu kan? Siapa nama dia? Idris bin Rabi. Marsum bin Mahfuz. Okay, yang budak kecil tu? Anak bayi gini kan? 8 tahun. 8 tahun. Masa 9 tahun dah, tahun ni dah jadi 3. Okey. Cuba kongsikan cerita tu. Saya pinjam makin phone akak kejap. Pasal ini cerita menarik ni. Pasal apa? Orang yang tak percaya-percaya ni. Payah nak percaya ni. Susah nak percaya ni. Pasal apa manusia perlu bukti. Betul. Malaikat tadi lah. Allah nampak. Malaikat nampak. Jin cerita lebih nampak. Tak semua orang boleh nampak. Yang kelebihan masing-masing baru Allah bagi satu dalam sejuta. Okay, cerita abang. Mula-mula saya tak percaya juga dengan benda-benda macam ni. Saya percaya lebih macam klinik, hospital, macam sakit-sakit ni kan. Lepas tu macam cerita Marsum bin Mahfuz ni, anak dia yang boleh nampak ni, pasal dia kadang-kadang dekat kampung selalu cerita. Dia akan cerita anak mak, dia ni lah. Mak nampak belakang pintu tu, kan, besar anak dia lah cakap. Tapi kami yang sebagai orang kampung, macam malah ayah lah budak-budak lah kot. Macam tu. Lepas tu dalam saya dapat tengok video YouTube yang tengok bila masuk video tu? Baru lagi. Baru lagi. Dalam raya ketiga macam tu lah. Saya tengok masa tu ke adik ni petang tu Sunan Saparman dah melawat rumah abang dia. Kan. Tu yang semang-semang dia yang nampak semua kejadian tu. Dia nampak barang tu lah. Nampak benda tu keluar semua dia. Bagus. Budak kecil kan. Mula dalam tak percaya juga. Tapi masa macam mana makcik cakap, masa kami melawat tu, Sunan Parman ni bawa dia lah. Tiba-tiba masuk rumah tu dia tumbang. Ni. Bila dia tumbang, yang kami ni yang Sunan Parman rawat lah. Siap habis merawat ni, saya ringkaskan lah sikit. Lepas habis merawat dia balik rumah saya. Rumah saya berhampiran tu 3 biji rumah. Kelirik lah. Tua tengah, rumah saya belakang, rumah yang adik dia, adik ayah ni depan lah. Bila dia balik rumah saya, bini saya tanya dia, kan, nampak apa kan. Saya dalam tak percaya, tak percaya lah juga. Okey. Itu turun. Okey. Lepas tu bila dia bercerita dekat rumah pun dia menangis. Orang rumah saya pun macam tu lah, terkilan juga bila nanya dia nangis kan. Macam dia yang salah. Kan, lepas tu dia ada bercerita yang dia katanya dia nampak orang pegang tangan dia. Lepas tu terbuka lah kisah yang sehari sebelum dia nampak yang
dia nampak dia datang rumah bawa apa atas bau. Ha, bau tu lah. Ha. Nampak kaki macam-macam lah dia cerita, bau-bau lah saya percaya. Lepas tu saya percaya, malam tu saya buka lah video cari tabib di Raja kan. Ha, buka, betul-betul nampak, eh ni orang kampung saya. Marsum terus nampak dia terus? Haa, terus nampak dia tu kata rezeki kan. Lepas tu tengok. Dia nak cari beribu orang video saya. Haa, iyalah betul. Ha, nampak betul video dia, Muhammad Amar Mata Kasyaf. Saya tengok perhati kan. Tapi mula-mula dengar dekat kampung, tapi bila tengok video, oh betul lah dia boleh, dia boleh nampak. Kan? Tak tahu lagi apa nak cakap. Okey, yang adik bila ada orang pegang tangan adik tu, benda siapa pegang? Benda apa tu? Nampak tangan saja. Nampak tangan saja. Tangan tu berbulu ke? Panjang ke, macam cerita Elastic Man ke? Tahu Elastic Man? Yang boleh panjang ke kan? Ke macam mana? Tak nampak, tapi kalau sampai sini. Oh, nampak sini, dengan sini je lah. Itu je, dia pegang gitu. Lepas tu tiba-tiba jatuh. Lepas tu awak jatuh? Okey. Lepas tu cerita daripada air kenduri tu. Nah, cerita air kenduri lah. Cerita air kenduri. Tahu tak semua ni kita masuk YouTube ni? Ikhlas eh? Pasal apa? Ini sebagai satu informasi kepada masyarakat lain. Contoh macam awak tengok. Mula tak percaya budak tu kacau. Awak anggap merepek. Ini mahayan budak-budak. Betul. Betul. Jadi bila awak dah tengok sendiri, kebetulan budak kedua boleh nampak juga. Pasal apa? Rapat dengan awak. Baru awak percaya. Betul bang? Jadi macam awak kata-kata, nanti potong sekejap. Dia percaya pada hospital klinik. Saya kupaskan abang sikit. 70% sakit manusia gangguan syaitan. Okay, dalam hadis ada. Kau pemerhati kan? Okay, 70% sakit manusia gangguan syaitan. 90% manusia semua ada saka. Okay, kita teruskan. Hari kenduri tu. Potong bawang lah, hari potong bawang. Haa, yang mula-mula daripada pagi hari tu. Apa-apa sikit, nanti tak dengar sangat. Nanti ada. Oh, masuk bilik tu. Saya mimpi ya. Saya masuk bilik dengan saya. Tu mimpi ke betul? Betul. Yang masuk bilik ni betul lah. Mimpi lain lah. Okay, cerita yang betul dulu. Cerita yang betul yang nampak. Saya masuk dalam bilik dengan kakak saya tengah tidur. Lepas tu saya dengar ada budak menangis dekat dalam bilik air. Lepas tu saya macam tak tidur. Tapi dia tiba-tiba terbuka mata sendiri. Dia macam rasa nak pergi tengok dekat dalam bilik air. Tapi saya terus kejar mata. Lepas tu tiba-tiba air saya yang Adam tu dia masuk bilik. Siapa masuk? Adam, adik. Oh, nama Adam juga? Ingat saya masuk bilik. Dia masuk bilik dekat dalam. Berapa tahun adik tu? Dah jam 4 10 tahun lah. Okay. Dia kata, kau kenapa Aisyah? Tiba-tiba bangun tengok je pintu bilik air. Saya kata lah, kau tak dengar ke ada budak menang? Lepas tu dia kata, mana ada? Dia buka lah pintu bilik air. Saya tengok tak ada juga. Lepas tu saya tiba-tiba ada orang panggil juga. Setelah suara lah. Belanak Aisyah. Aisyah. Itulah. Lepas tu adik Fatah tu dipanggil Aisyah, mak kau dah balik. Betul, saya terus lari sebab takut sangat. Ya, mak tu betul ke bukan? Betul. Mak betul lah ni lah maknya. Takut kadang menjelma kan? Lepas tu saya lari terus pegang kasut terus lari. Lepas tu, time tu saya tak tahu duit raya dekat mana. Saya rasa adik budak curi. Budak curi? Tapi saya tanya dia sedia orang semua, tak ada. Saya carilah semua kata tapi tak jumpa. Lepas tu saya katalah, bagilah balik duit aku. Janganlah ambil. Lepas tu dia tak nak bagi juga. Dia kata, tak lah. Lepas tu saya pun keluarlah ke bagi tahu, mama duit Echa hilang. Macam tu. Benda yang suara pun tak nampak muka dia lah. Tak, dia bisik je. Tapi Aisyah boleh nampak benda-benda gaib. Boleh nampak, tapi suara tu tak nampak orang dia, benda tu. Tak.
panjang tu Aisyah nampak betul. Saya ambil yang ambil duit kamu ni. Tengok. Kuatlah semangat. Allah lawan. Dia tak boleh buat apa-apa. Siapa dia? Siapa ni? Allah sebut je. Asal takut ke apa? Tak. Okay. Jangan dadu berdebar sangat. Berdebar? Dadu berdebar. Okey, cerita terus apa. Saya tak ambil. Percaya saya ambil ini. Saya tak nampak tapi saya dah sekarang berasa yakin dah sikit. Ni barang pasti. Okey, teruskan sambung cerita. Lepas tu bila saya keluar tu dah lama sikit petang-petang. Lepas tu tiba-tiba mama ada bawa WhatsApp parlimen tu. Lepas tu bila dah lama sikit isteri dia tu suruh saya pergi tengok dekat rumah pakcik saya. Pergi tengok saya nampak ada budak lari. Lepas tu saya tiba-tiba rasa ada orang pegang kaki. Lepas tu dia macam tak nak jatuh, saya terjatuh lah. Lepas tu bila masa malam kenduri tu mak saya pergi suruh ambil penyapu. Pergi suruh ambil penyapu, saya ambillah penyapu. Kita teruskan. Saya ambil penyapu. Penyapu lidi lah. Kau penyapu apa? Penyapu. Penyapu biasa lah, jerami tu lah. Lepas tu saya nampak ada budak cangkung dekat tepi singki. Saya terus ambil, terus lari. Adik saya pergi katil dengan pakcik saya sebab suka ambil roti canai. Saya lari, saya kata, Adam cepat Adam. Lepas tu, kita orang pergilah. Lepas dah pergi macam tu, pakcik saya tiba-tiba datang rumah. Datang rumah sebab dia nak cas handphone. Lepas tu bila dah siap cas handphone tu, dia datang balik, saya nampak ada kaki dekat sebelah dia. Kaki tu kuku dia panjang dengan ada kaki budak. Warna hitam, putih. Warna merah, warna biru-biru sejuk macam tu. Lepas tu bila dah saya pergi isteri wak sarparmen tu suruh saya pergi tengok. Saya nampak budak tu lari. Lepas budak tu lari, saya tiba-tiba tu jatuh. Tak tahulah siapa lah. Budak tu apa? Toyol ke? Bukan, dia anak jin. Macam tu lah. Tak putak. Lepas tu mak saya suruh lah, kenapa? Saya katalah ada budak dekat bilik tu. Lepas tu lepas dah cakap apa semua tu, tiba-tiba dah malam. Dah malam saya rasa badan panas sangat aku. Dengan kepala pening. Saya pun pakailah cold fever. Lepas pakai cold fever tu, tiba-tiba saya tertidur. Tertidur saya mimpi ada budak nangis dekat dalam bilik tengah. Dia ada tiga bilik. Dekat dalam bilik tengah dia tengah menangis. Mata dia merah sangat. Lepas tu dia menangis macam tu. Lepas tu tiba-tiba saya dengar ada orang ketuk pintu dari dalam bilik air. Dia ketuk pintu dari dalam bilik air. Tiba-tiba ular hitam besar keluar. Ular? Besar tak? Tapi dia panjang. Dia lari. Saya keluarlah dari bilik tu. Saya nampak mak saya duduk tegak. Macam tu. Tiba-tiba digigit mak saya terus telan. Lepas tu saya pun lepas tu saya pun menangis. Mama. Lepas tu bila dah balik apa semua tu, balik KL, saya mimpi hantu raya tu. Dia kurung saya dekat dalam sangkar kucing. Dia kata, kau jangan keluar. Kalau kau keluar, aku bunuh kau. Lepas tu dia sepak sangkar kucing tu. Lepas tu dia bunuh adik saya. Adam tu? Dia bunuh adik saya. Bunuh mana? Dia makan ke?
dia ambil macam pisau macam tu dia bunuh. Saya kata, Adam, Adam. Lepas tu tiba-tiba saya terpengsel. Terpengsel saya bangun, saya cari mak saya dekat dalam bilik. Lepas tu dah habis. Sebab dia selalu nampak. Dia kalau masuk dalam rumah tu, dia nampak muka. Banyak siapa kak? Mina Rock lah kan? Kan? Okay, Mina Rock ni macam pocong kita panggil gula-gula. Okay, untuk raya ni kita panggil dia macam King Kong. Dia besar, bulu-bulu. Tangan dia dua kali kita ke ni. Jangan tak percaya. Kalau nak percaya, aku masuk dalam badan kau nak. Bawa lah tu King Kong. Okay. Dia dapatkan sama macam dia nak. Sekejap. Cerita-cerita ni semua kena pakai mikrofon. Dia tak orang tak dengar. Semua jadi malam kedua. Hari raya kedua tu. Perkara ni terjadi. Sebab dia berkaitan semua. Mana yang anak buah yang ada dengan dia tu. Semua bersangkut. Anak saya malam tu terasuk. Menangis-nangis. Dia jadi macam gaya sesak nafas. Lepas tu cucu saya balik ke KL pun jadi terasuk juga. Dia orang buat video tu. Sunan Parman buat daripada jarak jauh lah. Buat air tu. Lepas tu anak saudara saya balik ke Kuala Nerang pun sama juga. Dia punya kaki dia macam gaya digantung. Kaki gantung? Kaki dia macam gaya ada benda yang menggantung. Macam berpaut gitu lah. Ada benda berpaut di kaki dia. Dia macam menyedut-menyedut. Lepas tu anak buah saya yang di Sungai Tani pun dia kata dia dapat juga. Dia dapat, dia kata dalam bilik tengah tu dia kata ada budak dikurung, dia kata dari sini ke atas sejuk. Dari pusat ke bawah panas. Keadaan badan dia, mata dia dah hitam dah tersembul keluar dah. Lepas tu dia telefon, dia kata makcik balik ada tak apa-apa makcik dapat? Kata-kata saya balik tak ada apa pun. Tapi anak-anak cucu ni semua ada. Semua dia orang dapat. Sebab malam tu pukul 1 dia buat tahlil. Abang ni buat tahlil. Abang angkat lah. Yang sakit tu lah, yang ada membela tu. Dia tak datang ke ni? Dia tak datang. Dia mana boleh? Dia tak hendak lah. Dia dah gaduh semua. Dia kata kami ni membuang dia. Sebab dia sebelum ni keadaan dia, dia macam orang kata apa, dia biasa-biasa macam kita. Tapi dalam masa dia sakit tu macam dia dapat hidayah lah kan. Dia bertukar pakai jubah putih. Dia banyak cenderung pada masjid. Tapi dalam pada masa tu dia macam gaya orang kata ada ilmu hitam pula. Dia ada macam gaya orang kata ada kawan dia sebaliknya kan. Jadi kami ni cubalah nak mengubatinya tu yang jumpa dengan Sunan Parman tu. Bila jumpa dengan Sunan Parman, dia kata kita matikan dulu dalam rumah tu. Lepas tu dia kata kalau nak ubat dia, kita terpaksa pujuk dengan cara lembut. Dia ikhlas nak membuang. Masalahnya sekarang dia tak ikhlas nak buang. Dia kata yang ada pada diri dia tu bukan yang dia punya. Yang isteri dia punya. Jadi kami dah tak orang kata tak tahu punca nak mengubatinya. Tu Sunan Parman kata kau pergilah ke Melaka, dia kata kau carilah Tok Guru. Tok Guru dia siapa? Tok Guru Tuan Adam. Tok Adam. Jari saya untuk apa? Dia suruh kami suruh Tok Guru Adam ijazahkan kami. Sebab dia kata anak saya boleh tengok dengan mata ni dia mata kan, batin lah. Mata batin dia. Sebabnya dia kata kami terpaksa membantu dia. Sunan Parman kan. Sunan Parman ni apa kaitan ada akak beradik-beradik? Tak ada, kuku. Tak ada apa, tapi kawan memang jiran gitulah. Bukan jiran, bukan apa. Kampung 2-3 belah. Kira orang kata kampung tu, kira saya pun memang tak pernah kenal dia. Tapi macam mana boleh kenal lah. Kebetulan anak abang dia kata tak yang tak. Engkau nak apa bukan kata dia ni bapak menantu dia. Dia kata mak cik cubalah telefon apa ni pak cik Parman ni, dia kata kan. Lepas tu saya telefon dia pun macam gaya dia tak nak menjawab jugaklah, dia kata
kamu tahu mana, dia kata. Kata wak boleh ubat. Kata kat dia, saya tanya, anak buah saya bagi tahu, kata. Dia kata tak apalah, cubalah, dia kata kalau sakit-sakit gigi ni, dia kata boleh lah buat ubat, dia kata. Bila saya dah pergi tu baru dia bercerita macam mana dia boleh buat. Dia apa kata, cerita fungsi lah. Dia cerita lah, dia kata kalau buat saka dia boleh tarik ke jauh-jauh lah kan. Lepas tu dia kata kalau yang bela, dia bolehlah bantu. Tapi bila dia buat pada abang saya ni, bila dia dah pagar rumah, dah pemati apa semua, malam tu saya telefon, saya kata nak tarik, dia kata kau kena pujuk dulu dia. Kalau dia ikhlas nak buang, baru boleh buat. Barang dia tu tak jumpa. Lepas tu bila dalam keadaan yang sama, dia datang ke rumah, anak-anak dia semua, semua dah menjerit dah, yang ini pun dah ni dah. Dia kata kau tak boleh duduk kat sini, dia kata kau terpaksa balik KL. Hari Sabtu kau kena pergi jumpa Tok Guru Adam, dia kata. Kau kena ijazahkan diri kau dulu, dia kata. Jadi saya terpaksa lah ambil keputusan tu, datang ke sini juga. Okey, bila ijazah dia ada bagi tahu tak mahal ijazah berapa pula? Dia tak pastilah itu, dia kata datang tanya Tok Guru Adam dulu macam mana kalau ijazah berapa kan. Okey, saya kupas kat sini Kalau untuk perempuan dengan rawatan, dengan rawatan bukan ijazah saja. Termasuk rawatan tadi saka sihir lah. Okey. 625. Kalau lelaki 690. Sebab apa beza dia? Perempuan tak pakai belangkon. Lelaki pakai belangkon. Tentu kawan ini warna hitam. Nah, ini untuk guru je pakai. Kalau ini sudah boleh ngajar lah. Okey, apa ni saya cerita pasal ilmu Mungkin yang lain tidak kongsi cerita, boleh kongsi lah. Ini saya cerita pasal ilmu. Ilmu ni kelebihan dia banyak. Pertama, contoh dia nak ijazah, berapa orang nak ijazah? Saya dengan anak-anak. Dengan anak dia ni. Nak ijazah sekali tak? Cali lah. Dia Sunan Farman kata layak. Sunan Farman kata semua layak. Orang layak. Tapi semua orang layak. Cuma yakin tak yakin. Ini ilmu Allah. Yalah. Kita cerita apa ilmu ni. Contoh saya ijazah aja sekarang ni, kamu dah boleh rawat diri sendiri, dah boleh rawat siapa pun. Dah boleh rawat rumah, boleh bersihkan rumah, dah boleh pagar rumah, pagar diri. Walaupun belum berzikir satu ayat. Itu kelebihan ilmu ni. Tapi tengok guru lah. Kalau orang lain yang ijazahkan, saya tak tahulah. Tapi itu kalau saya yang ijazah. Kedua, ilmu ni sangat senang, mudah dan ringkas. Kita hanya berzikir 5 minggu dalam hati, bukan kat mulut. Apa beza mulut dan hati? Mulut adalah untuk jasad, hati adalah untuk roh. Kita kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Kita punya phone tong. Contoh, saya bukan nak menidakkan Ustaz Kazim Tapi saya kurang tahu. Orang kamu orang kampung-kampung Ipoh kan? Ipoh aja. Betul tak? Perak. Tafiz Al-Quran tu bang. Dia sendiri mengaku dalam YouTube 12 kali kena sihir. Tafiz. Nampak tak? Sebab baca di mulut. Ilmu kita ini ilmu bukan tafiz Ilmu zikir dalam dada, dalam roh, dalam hati. Kita kuatkan roh bukan jasad. Bila ruqyah, bukan cakap ruqyah tak bagus. Setiap kali nak rawat, baca. Setiap kali rawat, baca. Dengan ilmu ni, bila dah zikir 5 minggu dah tamat, tak payah baca. Dah. Macam mana Puan Man buat? Macam mana dalam YouTube saya buat? Anak murid saya buat? Sama. Okey. Keempat. Kita berdepan dengan musuh. Musuh kita tak kenal tak? Tak kenal. Contoh dia upah kan? Kita kenal. Okay, contoh ni abang sekolah. Kadang-kadang ataupun kita lah kat luar, tiba-tiba orang buat kayu besi parang kan, tak boleh sampai. Lagi dia marah, lagi dia tercampak. Dengan zikir tadi saja.
tu baru satu. Berkumpulan 10 20 orang datang keliling awak. Terus ayun, dia tak ada. Kak, payah kena ayun kau ni barang. Ada, dia tak panggil. Dia tak ada panggil betul. Dia tak cakap. Terus ayun terus kan. Semua tercampak. Okay. Kalau kita nak tahu kelebihan kita bila dia komo ramai-ramai tu, Allahu Akbar. Pum, tak darah. Kita tak sentuh eh. Iyalah. Allahu Akbar, tak bumi ke. Tu embun. Lima, kita lihat dah lima. Enam eh. Sihir tak bertembus kita, insyaAllah. Yakin. Kenapa? Bila kita zikir lima minggu tamat, roh kita bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roh kita bercahaya. Tu yang tadi tak boleh tembus. Musuh pun tak boleh rapat. Maaf cakap, kita ada silat. Bang, kalau gaduh pakai tangan, kena tangkap tak dua-dua? Tapi kalau dengan tak ada gini, contohlah eh, contoh. Awak serang saya. Saya tak apa, saya tiup ke? Tercampak. Muntah darah. Buat laporan polis. Saya tak sentuh dia. Iyalah. Apa pun dia tangkap saya. Ataupun saya buat senjata, pancung awak lah. Besok mau habis, patah. Ada senjata dia. Kita ada ilmu semua ni. Patah habis, ICU. Saya tak sentuh awak. Nak lawan dia lah. Dikisgenai dengan Bruce Lee tu nampak. Haa. Okay, ilmu ni asal daripada Sunan Kalijaga. Indonesia Wali 9. Songo. Songo tu Jawa kan. Tak dekat Jawa tak faham pula kau bukan Jawa kan. Jawa. Oh semua Jawa. Alhamdulillah. Ha, samalah. Dia boleh membalas. Ha, dia boleh. Okay, ilmu ni ilmu kita lah. Senang cerita lah, waris kita semua daripada Indonesia lah. Senang cakap Nusantara. Betul. Nah, jangan lupa diri. Ini saya nasihat eh, nasihat. Yeah. Jumpa orang Indonesia datang di kerja, membantu rumah ke, kita caci keji. Yeah, ingat darah kau potong keluar tahu tempe tau. Betul bang? Ingat susu galung kau siapa? Yalah. Betul bang? Ya betul. Kau jangan nak riak. Dah, aku IC Malaysia lah, beranak Malaysia. Kau potong darah kau. Kalau pakai DNA teropong, ada tempe ke tahu. Jawa. Datuk dia memang Indonesia betul. Ha. Jadi, nak bangga apa? Ikut darah, betul? Yalah. Keturunan kita daripada mana? Nah, pada zaman yang ada keturunan Rasulullah, Rasulullah lah. Betul? Nah. Jangan terkejut dan pelik. Yalah. Sebab tu jangan pandang hina pada orang. Wak Imah siapa dia sekalipun. Dia tukang sapu ke, dia orang gila Wak Imah sekalipun. Jangan hina. Itu bukan kehendak dia. Yalah. Kita berkawan siapa pun. Yalah. Faham? Sebab awak masih muda. Saya kena highlight benda ni. Nanti jangan kat Perak. Duduk mana sekarang? Berintan. Jangan nanti jumpa orang susah ke apa. Pantai tengok. Contoh-contoh lagi makan, tak sedekah eh. Tak ada. Nak kasih RM1 rugi ke, Pak? Kalau kau belikan dia makan sepinggan rugi ke? Ingat firman Allah. Apa yang kamu bagi, 70% Allah bagi ganti. Cepat dengan lambat. Yang penting ikhlas. Sama juga kita pergi solat Jumaat ke pergi masjid. Kalau hari dikasi RM1, rugi ke? Itu rumah Allah kan? RM10 rugi ke kan ni? Tak, kita ambil RM1 apa? RM10 banyak sangat. Orang muda ni kira, nanti nak top up kurang duit. Nanti contoh kan? Yeah, yeah. Ikhlas dah. Balasan Allah cepat dengan lambat. Tapi bila datang rezeki awak Allah bagi, tak putus-putus insyaAllah. Yakin. Kun fayakun. Okay, balik pada ilmu. Zikir dia 4 surah dalam mukaddam. Senang ke susah dalam mukaddam ni? InsyaAllah. 1 surah dalam Al-Quran. Yang surah 4 surah dalam mukaddam ni dengan 1 yang Al-Quran ni, dalam 5 tadi, tidak ada Yasin, tidak ada ayat kursi. Yang kita tahu ayat kursi, Yasin power, betul? Yang saya bagi ni lagi power. Ramai orang tahu baca, tapi tak tahu rahsia dia. Sama juga surah Al-Fatihah. Kau baca je. Itu kan raja segala ayat. Betul? Tak ada Al-Fatihah, salat solat kamu tak sah. Tapi sebalik Al-Fatihah tu banyak rahsia. Ataupun contoh surah Alif. Pecahan apa banyak.
ataupun Allah. Kenapa boleh pecah 99? Cuba kaji lah. Sebab tu kena kaji, mengkaji, mengkaji ilmu Allah ni. Sebab tu ilmu Allah ni luas. Orang yang tak faham ni cakap, contohlah kalau macam kamu tengok saya ni kan, tengok YouTube saya cara rawat gini 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 gini. Ada ilmu macam ni. Try lah. Kalau ada ilmu hitam, sihir saya daripada depan jenang. Saya yakin yang baca dalam hati. Sebab saya cuba memang payah sebenarnya mula-mula. Ya. Bila dah dapat, senang kan? Bila dah dapat dalam hati tu, apa yang keluar ni kita tak fikir lah. So, kita fikir hati. Tapi bila mulut bercakap, macam saya ni bekas habis. Habis tak habis pun. Bila bercakap mulut, hati ni boleh fikir lain lagi. Bila dia boleh berkata kan? Bila zikir dalam hati, kita tak boleh buat benda lain. Tak silap buat kerja pun macam terganggu. Bila kita hati, fokus kan? Dia fokus hati. Bila mulut, hati boleh fikir lagi. Sebab beza dia. Bila dah tamat 5 minggu ni, insyaAllah. Contoh macam adik ni kalau belajar kan, dia nampak dia tak payah langkah, dia tak payah buat apa pun, dengan nafas dia hancur. Tidak pun keluarga dengan nafas dia. Contoh kat bumbung rumah kan, bunyi orang Mongoli ketek. Lepas tu bunyi tapak kaki geduk. Orang yang tak ada ilmu, ambil tangga, pergi panjat, suluh. Iyalah. Keluar kat lubang tu, dia pun jelih. jatuh. Cara? Okay. Dengan ilmu ni, tak payah. Buat 3 kali, 4 kali, dah habis. Hancur. Sama juga, di rumah kita. Contohlah, keluar rumah, kaki bengkak, bisa, betul? Macam mana dia tanam depan rumah kita? Bomo tu yang amal yang hitam ni kan. Yalah. Macam mana dia bukan datang mawak, assalamualaikum, tebang ke tanam cengkol, tak ada. Betul. Dia pakai jin. Yalah. Jadi kalau ilmu hitam boleh buat jarak jauh, ilmu Allah boleh buat tak? Lagilah boleh. Boleh. Jadi tak payah cengkol. Niat je. Dalam rumah, keluar rumah, kasih bersih. Kebun-kebun sekali semua. Buat 3-4 kali. Dah bersih. Tak ada apalah. Yang penting ya. Kun fayakun. Ni bukan cakap sombong, riak, bongkak, takbur . Saya bawa ilmu ni dah 28 tahun ni. Kerja saya macam kamu lah. Lawan jin setan iblis semua-mua-mua ni. Yang ada cakap orang Pinang, banyaklah. Siapa rawat dia akan mati. Takut tak bang? Sampai lagi tak mati pun. Beribu dah saya rawat. Kerja saya. Ini bidang saya. Tak ada pun. Yang bomoh cakap tunggu malam aku. Betang lah. Tak ada pun. Dia tak boleh masuk. Faham? Ini ilmu Allah. Luar biasa. Mak cakap lah. Teluk Intan. Ada gangster tu. Contoh ada ilmu ni. Dah tamat 5 minggu. Awak yakin. Awak jumpa Dr. Taiko. Tahu Taiko? Kepala dia. Jumpa kuncu-kuncu cakap, saya nak jumpa kamu punya kepala, Taiko. Karena Cina pegang . Saya mau ambil alih Teluk Intan. Mesti tengok kata bawah kan. Sekarang saya mau kontrol Teluk Intan. Waduh, siapa? Tanya dia. Dah ambil pistol tembak saya sekarang. Berani? Cabar dia. Dah ambil pistol tembak saya sekarang. Bila dia ambil pistol, awak niat tak meletup. Pinjam saya tu pistol, kau tembak dia, pom, mampus. Yang lain takut tak? Haiya, hantu lah. Dia cakap betul. Contohlah, bila kita cakap gitu, orang dia mesti bawa pakai pedang je kan. Duduk dan diam je, tak payah. Rebum jatuh, tengok je. Okay, nak tengok ilmu ni, tengok YouTube. Ustaz Nasihin daripada Indonesia. Ilmu dia sama, tapi ramai yang banyak sama. Saya suruh Ustaz Nasihin dia bagus. Dia apa? Dia pergi rumah-rumah bomo. Lawan. Sihir kan? Pakai cucu-cucu. Dia hentak bomo tu tergolek. Bukan 1-2, 4 bomo pun dia hentak semua habis. Gangster-gangster jalanan yang minta duit pau-pau ni semua. Semua dia tibai. Kan ada ilmu lah, dia dah ada. Itu ilmu sama. Banyak lagi lah, Gus Samsun, Gus Samsudin, Joker, Ustaz Idris,
banyaklah. Saya suka tengok pasal apa. Kat sini saya cabar bomoh dukun-dukun yang amal-amal hitam ni. Tak ada respon. Patut panggil lah tabib datang terus Intan, saya tunggu awak ke sini. Saya bawa kamera. Mungkin orang ada hantar jarak jauh eh. Iyalah. Tapi macam mana awak nampak saya hari ni? Ada nampak sakit? Saya 65 tahun tahun ni, bulan 7 ni. 65 tahun. Abang umur apa? 63. Siapa nampak tua tak? Apa nampak tua? Tak. Rambut sama lah. Rambut sama eh. Tapi kekuatan tu, orang kata kesihatan tu. Dalam mata tadi dengan zikir-zikir Allah. Ilmu tadi, kekal. Okey, ketujuh. Bila kita mati. Kalau orang kepentingan kan? Mati macam mana ni? Saya pun ada bertanya oleh ilmu ni mati macam mana? Tapi tak tanya saya jawab kan eh? Saya ikhlas jawab ni. Bila kita mati, berhenti kita bernafas, ilmu kita hilang. Dengan sendirinya. Tak ada. Jasad dan roh akan berpisah. Jasad akan ditanam dalam bumi. Roh, Allah perintah malaikat akan ambil kita. Bila roh kita bercahaya, di mana tempat kita? Tu fikirlah sendiri. Fikir sendiri. Bila dia tak sama. Kalau adik Kasyaf. Sama ada dia boleh nampak tak boleh nampak, saya kita test dia eh. Tapi bukan nak uji dia. Kadang-kadang dia orang tak boleh nampak saya. Okey, tengok saya nampak apa. Apa adik nampak? Sebut. Tengok. Ikhlas kat saya. Saya kasi. Tak apa. Adik nampak apa? Cahaya. Ini bukan bohong. Ini kau adik-adik kau orang ni. Saya malam kau orang bukan eh? Iya, iya. Cahaya emas. Apa yang nampak dia aja. Sama juga ilmu ni kita boleh pinjam macam adik tu kan, Ashraf kan. Keris bapak dia bawa tu kan. Saya tangkap dalam keris tu, saya pinjam ilmu saya. Tiup. Macam naga kan. Dia tiup. Dia nampak apa cakap? Hancur, mati, terbakar betul. Sama juga yang kita dah belajar nanti, tangkap benda tu, bomoh tu sekalipun, kita boleh pancung dia pun. Ini tangan dah kita niat nak pancung, jadi pedang. Otomatik jadi parang. Mampus. Contohlah, ni semua 66 bomoh. Saya boleh duduk depan-depan gini. Saya. Ya, kita suruh boleh. Kau pakailah apa-apa pun. Nak pakai limau apa, Bali ke. Pakai KFC, ayam KFC ke. Kan? Silakan. Ini ilmu Allah yang sangat luar biasa. Okey, macam kamu tadi cakap, bila sakit, ya pergi hospital, klinik. Tak salah. Macam saya cakap tadi, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Contoh, ada isteri ke mak ke siapa-siapa lah sakit lutut. Akan injet 1,800 lah. Dua apa bang? 3,600 sebulan sakit lelik. Datang sini, RM50 je. Tegang gini je bang. Jalan? Hilang lah. Ni cerita pasal air raya eh. Sama macam orang dialisis tu macam tu juga. Okey, orang dialisis. Bila orang dialisis ni, susah kita nak cakap. Dia tak akan percaya, dia akan percaya pada hospital. Yalah, memang. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi dah tebuk sana, tebuk sini. Contoh. Macam air yang kamu minum ni 250 ml kan. Hospital akan cakap dia kena minum 500 ml je sehari. Okey, baik. Saya cakap masukkan herba minum. Doktor tak kasi minum herba. Pak. Bang. Abang semua ni, adik-adik akak ni. Siapa tumbuhkan herba dalam dunia ni? Okey, hukum akal. Tapi mereka cakap tak boleh gini. Dia pun yang sakit kau. Okey, saya ambil kiasan 3 binatang bang. Adik tinggal mana? KL dia. KL. Pernah nampak kambing tak? Pernah nampak lembu tak? Pernah nampak kerbau tak? Okey. Ini kita cerita pasal budak kecil. Konon-konon budak kecil ni apa ubat gigi yang iklan kat TV, betul? Jenama-jenama sekian. Kerbau, kambing, lembu pernah gosok gigi tak? Nah, ini cerita logik. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan tu, rumput, pucuk-pucuk daun tu. Bila kita nak sembelih dia berkorban, hari korban, pernah tak gigi dia rosak? Yang adik tukar ubat gigi macam-macam, berus gigi macam-macam, tapi kenapa rosak?
Kenapa binatang tadi 3 hari kita ambil contoh tak rosak gigi dia? Sedangkan tak rosak gigi. Betul. Ha, balik pada tumbuh-tumbuhan tadi. Apa Allah jadikan? Apa rahsia tumbuh-tumbuhan? Sebab tu macam kamu, sebab anak saya pun sama. Kanak-kanak besar kita tak nak makan sayur. Betul tak? Sedangkan sayur tu lah tumbuhan daripada Allah jadikan. Kau makan sayur tak? Ha, ini contoh eh. Ramai yang tak makan sayur betul, kawan-kawan kan. Sayur je tolak tepi. Tapi kalau sebagai ibu ada anak macam tu, akak blender je sayur tu, akak masak dalam lauk kan, dah jadi hancur kan. Yang tak nak makan sayur kan, kita ajar macam tu. Dia nampak hijau lauk tu kan. Ya kan. Okay. Tu cerita pasal ilmu tadi. Jelas? Ya, jelas. Ada yang syirik khurafat ilmu ni? Tak. Zikir 5 surah dalam hati, roh. Orang main sihir pakai roh, bukan pakai jasad. Kan dia pakai semangat, kakak potong, cucuk, ambil kau. Kena jantung-jantung lah, mata-mata lah, kemana dia cucuk, sakit lah. Bila kita ada ilmu ni, insyaAllah kita boleh kasih balik kat dia balik. Biar dia rasa apa kita rasa. Bahasa orang putih, what you give, you get back. Kita ada lagi banyak senjata dalam ilmu ni. Kalau ada ijazah, ni saya nasihat lah. Setiap 3 bulan saya akan buat memperkasakan ilmu dekat Kuala Linggi. Kita sewa sele, kena bayar lah, bukan free. Siap makan lah, hari Jumaat satu ahad. Okay? Hari Jumaat tu lepas Zohor. Tapi kalau tinggal ke jauh, datang awal lah. Masuk bilik, semua check in. Kalau bawa suami pun boleh, tapi suami tak boleh ikut dalam ekspedisi. Tapi nak ikut dalam jalan boleh. Duduk situ nak tengok, tak tengok pun, time kita ceramah, duduk luar lah pasal apa. Semua anak murid, ada dekat 50-60 orang. Dekat 3 bulan sekali saya buat. Kat situ kita akan ajar, tangkap putih anak, tangkap pocong, tangkap hantu raya, tangkap jin. Dek, pernah tengok jin besar tak? Campur kelapa tinggi. Okay? Pernah tengok cerita Piramli tak? Musang berjanggut. Piramli kecikkan jin, masuk botol. Itu betul ke bohong? Betul. Saya tanya ni, ni yang tak percaya ni. Ni pemerhati. Kita kena tanya pemerhati dulu. Dalam ni. Dan kita beli jin masuk orang tu. Haa tu. Betul ke bohong tu cerita tu? Dalam film. Ya? Kita tanya pemerhati ni. Betul tak pemerhati? Kalau yang cerita macam nipu kan. Macam nipu. Okey baik. Sebab tu bila kita tak ada ilmu, kita tengok dalam YouTube saya pun, contoh sampai Kaabah. Syaitan tu nampak kan? Nak masuk Islam tak? Cantik, cantik. Orang yang tak tahu, tak ada ilmu, dia akan cakap, bohonglah cerita, dongeng mana ada ilmu macam gini. Betul? Yang bomoh ke jin, tak nak apa, tak nak dengar cakap kan? Ambil senjata. Setikam, Allahu Akbar. Tak kena. Oh, saya mati. Dongeng juga. Sebab kamu pertama, tak khatam dalam Islam. Kamu kedua, tak ada ilmu dalam Islam. Kamu tak faham. Saya bagi sentuh abang, syurga neraka, nampak? Tapi kenapa buat dosa? Cuba jawab. Sedangkan kita percaya adanya syurga dan neraka, tapi kenapa buat dosa? Kita ambil hukum simple sajalah. Hudud. Apabila dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang mencuri akan dipotong tangan. Betul? Misal katalah Allah jadikan kun fayakun. Siapa mencuri itu putus tangan dia. Agak nak mencuri tak? Agak nak mencuri tak? Jadi yang kurung tangan dia semua mencuri. Dah tahu dah ada pencuri dulu ni. Betul? Dah. Lagi satu ni last lah. Bahasa apa mungkin demo kita dah panjang ni. Lawat tak lagi ni. Last. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman akan adanya hari kiamat. Hancur bumi dalam kan? Agak sayang tak rumah dah bikin besar-besar, kereta mewah, hutang tak habis, hancur. Saya ambil awak ukur makal tak eh? Allah tarik udara dalam dunia ni 5 minit. Tak mau dunia dah hancur-hancur, tak payah hancur. Ambil udara 5 minit balik. Sup. Apa jadi pak? Macam mana? Mati ke tak ada? Jawab. Mati. Sudah tak ada udara. Habis. Kiamat juga tu. Apa? Pernah terfikir tu? Tak pernah kan? Tak pernah. Sebab tu kita dalam ke ilmu. Biar kena faham. Dia sentiasa ingat Allah.
Jangan fikir yang negatif pada orang, tengok orang ini. Jangan pandang hina pada masyarakat. Mereka pun nampak Allah. Mereka jangan lupa. Lepas tu kena zikir, bersihkan hati, jiwa, roh. Yang kita zikir ni, bersihkan roh kita. Umpama kain putih, sesikit lalat pun tidak ada, bersih. Mahal juga. Saya dah jumpa macam-macam masyarakat, baik lelaki, perempuan. Pergi sembahyang lima waktu, tak tinggal. Luar kita tak faham orang. Ya. Baik tak payah sembahyang, sama je fitnah. Ya. Betul tak? Ya. Okey. Jadi siapa nak rawat dulu? Sekian terima kasih kerana dengar suratihan saya. Rawatkan dia dulu. Rawat abang dia dulu. Okey, baik. Tak tahu ada apa, nak tengokkan. Okey, dia api marah saya kat tadi. Dua-dua tu ada. Okey. Dalam keluarga kamu, jangan tanya saya, saya cuba cerita. Kamu boleh dengar lah. Kalau kamu tanya siapa-siapa-siapa, saya takkan jawab. Okey. Permainan orang pun ada. Dalam keluarga kamu. Itu saja saya bercerita lah. Saya tengok cerita. Kenapa? Macam itu dia punya anu tadi yang macam tadi tu lah. Jadi jangan tanya saya kalau nak mati. Baru tengok ini dah boleh tahu. Yang awal sunan tu dah tengok tu betul lah tu. Okay. Saya tak kasyaf, tapi saya pakai firasat. Itu ilmu saya. Saya tengok saya boleh baca. Okay, macam awak pun boleh baca diri awak. Jangan tak tidak. Okay, ini semua permainan orang. Dia senang aja kalau kita nak tahu sesiapa yang buat, balik solat taubat, solat tahajud, solat istiarah. 3 hari berturut-turut. Jika Allah izinkan, kamu akan terlintas muka dia. Asyik teringat muka dia aja. Ha, itu dah orang dia. Tapi apa kita boleh buat? Kalau nak tahu pun. Contoh, nak hati-hati. Ilmu tak ada hati-hatinya mana? Ya, tak ada, tak ilmu pun dah hati-hati kena juga. Itu yang ada kena ada ilmu. Dah. Itu baru namanya hati-hati. Tapi kalau ada ilmu tak payah hati-hati pun. Tak payah apa pun. InsyaAllah tak akan tembus kamu. Dah. Macam saya relax tak ada pun. Maaf cakap, kadang-kadang kita keluar kan, buat family. Tak ada masa tengok kiri kanan, ada gangster kan. Saya tak ada heran. Tak ada, saya tak ada perasaan ambil pot pun. Kau dia hantar, entam pun tak load. Bukan kebal, tak kebal eh. Tujuk jarum sakit. Seluruh darah, pisau darah. Tapi setakat musuh, insyaAllah. Ini bukan cakap riak, tak boleh buka, bersumbung. Ini ilmu Allah. Tak percaya, boleh test. Nak test? Agak berani? Ini bukan bohong eh. Kalau dah ijazah, boleh tengok sendiri. Tanya Parman tu. Anak murid saya yang belajar ni semua low profile. Kita tak ada tunjuk jalan berkepak ke. Luar apa again? Melawan? Macam kata tadi, terus intern kita boleh pegang bang. Jangan kata kata satu Malaysia apa? Sekarang ni, saya dah 3 tahun saya ijazahkan orang ni, ada 6,000 anak murid saya satu dunia. Kita nak pegang Malaysia ni anytime dia jadi gangster. Di Arab kan? Betul? Untuk apa bang? Sebab apa? Kawasan ni kita kan kedai-kedai minta duit bulan-bulan kan? Duit, CP, ya? Bukan CP, duit protection money, bahasa Melayu apa? Duit perlindungan. Duit perlindungan. Maaf eh, maaf eh. Ya. Pusat pelacuran, karaoke, tempat minum arak semua. Apa hukumnya duit tu? Ya, haram lah. Tapi kaya lah. Gelam ke kecil-kecil besar, eh? Tangan sampai berat-berat nak angkat boleh pakai. Untuk apa? Ada yang besar-besar macam ni lah. Kan? Ya. Tapi dia haram lah. Anak murid saya nak jadi bonser pun saya tak kasih. Pasal apa? Yang bayar gaji siapa? Bos kau kan? Ya. Duit mana datang? Betul bang? Ya. Datang kat situ juga. Baik kau kerja sapu sampah, wak imah pun tak kisah, halal. Yang penting duit tu suci dalam debu. Dah. Kita tak menipu orang. Macam tu saya rawat kan? Nak rawat, sekian harga. Mahar dia untuk saka gini, sihir gini. Kalau tak nak buang saka, simpan. Saya buang sihir je. Boleh. RM50 saya kata tadi, dalam diri, ujung rambut, ujung kaki, dalam rumah, luar rumah, dalam kereta, motor ke, ada kebun ke, ada ofis ke, kilang ke. Kita boleh bersihkan. RM50. Mahal juga. Kalau mahal, abaikan buat sendiri.
Nah, aku tenang. Tenang, betul. Aku ada 30 juzuk. Baca lah apa ayat. Yang penting yakin. Walaupun Pak Imah, bismillah. Yakin kun, fayakun. Jadi. Tapi dengan keyakinan pun tak demo di dada pun tak jadi. Pernah dengar ya, teman-teman dulu kan? Bismillah, berjalan atas laut, jalan kaki. Betul? Kau boleh? Cuba buat. Aku kasihkan 10,000 jalan atas air. Tak boleh bagi aku 100 je. Jalan atas air. Jalan. Zaman-zaman nenek moyang kita lah. Kun fayakun. Kun fayakun. Maka jadilah. Tapi ilmu dia bukan kosong. Okey, kita mula pada abang ni eh. Ni bengkak ni berapa lama dah bang? Okey, sakit ni berapa lama dah? Saya pinjam mikrofon pada hampir 2 tahun. Pada abang ni lah, pasal ni isteri kan dia nak soal jawab kan. Hampir 2 tahun. Okey, punca dia macam mana bang? Punca dia sakit macam mana? 2 tahun lebih tu. Sakit dia. 3 tahun. Okey, mula dah mula-mula. Jatuh. Jatuh dekat kerja ke kat rumah? Ke kat rumah. Luar? Kat rumah. Bilik air. Bilik air. Okey. Boleh ceritakan saya tak? Bila jatuh kat bilik air ni, kita keluar macam benda tolak ke nak masuk kena tolak? Jatuh macam terpleset ke macam mana? Saya tidur atas kursi malas. Kursi malas, okey. Lepas tu nak terkencin. Bilik air yang terus jatuh. Terap gitu? Macam orang tolak. Orang tolak. Okey. Bila cerita macam ni, kadang-kadang manusia tak percaya. Susah nak percaya, lebih-lebih pemerhati je ni. Kau lagi kena. Pasal kau pemerhati. Jadi kena tuju pada kau. Pasal apa? Kadang-kadang benda ni orang tak percaya bang. Susah nak percaya. Tapi kalau kita pergi hospital, ataupun pemerhati. Takde. Dajjal. Itu je. Tapi orang yang alami rasa benda tu dia kena ditolak. Lepas saya jatuh tu, saya pergi hospital lah. Isteri saya bawa. Lepas tu tawas, tahan wad lah. Berapa lama? Sebulan. Sebulan, okey. Koma terus ke macam mana? Macam saya tu, tak jatuh tu, jalan pun tak berapa boleh. Dia masuk waya sana, dia masuk waya. Ada potong-potong tak? Operate ada? Tak ada eh? Okay, tadi saya cerita tadi pasal air raja kat Perak kan. Iklan kejap eh. Tak habis cerita tadi. Tergantung cerita tu. Orang rumah saya orang Perak. Nampak Perak selaga kan. Dekat Selama Perak. Dia masuk apa, daripada Bukit Merah boleh, Taiping boleh kan. Dekat Kampung Garuk, Sungai Bayu. Nak jadikan cerita, abang dia mahal strok. Kira abang ipar saya lah. 7 bulan. Dia cerita dengan saya. Dia tahu saya boleh ubat orang. Mungkin dia segan ke, malu ke, wallahualam. Tak nak cerita. Takkan ibarat macam tua-tua cakap kan, takkan pergi cik timba macam tu lah, konon-konon kan eh. Dia buat tak tahu, dia begini lah. Carikan pada hospital. Lepas tu dia cerita dengan saya, kena urut, dia panggil tukang urut. Sampai sini terkoyak tisu dekat tangan lengan ni. Macam tak boleh angkat. Semua habis dia tarik. Saya pun tak faham lah macam mana dia urut. Dia siap-siap semua ni. Sama je macam tu. Okay. Ni sebagai bukti nanti. Bila saya rawat dia, tangan dah boleh angkat, dah ringan. Kepala pun ringan. Semua dah ringan lah. Kaki pun dah rasa ringan. Cuma saya dapat tu jumpa sekejap je. Pasal besok saya dah nak balik sini kan. Tu saya cakap dia dah 7 bulan. Kenapa tak telefon ataupun datang sini? Anak besar-besar bujang-bujang macam gini, takkan tak boleh bawa ataupun panggil saya datang. Dia bayarlah tambang saya. Nanti hari raya saya bakal cakap riak. Saya takkan naik kereta jam bang. Saya pernah balik dulu tahun yang 2 tahun lepas. Kalau dari sini bukan Ipoh cerita pasal Selama Perak, perjalanan 6 jam. Jam saya balik sana sampai 12 jam, sampai tengah malam. Harap saya nak balik lagi tak? Tak lah. Saya balik, saya naik flight. Kan 1 jam sampai ke Penang kan? Sampai Penang, panggil orang ambil, dah lagi cepat. Iyalah. Dah separuh. Buang sikit duit, apa duit, tapi selesa. Ini sampai 12 jam. 12 jam, betul.
Jadi saya tak nak. Jika nak, saya nak tiket. Tapi kena beli tiket awal lah. Yalah. Jangan tunggu besok nak gaya baru nak beli. Kena beli awal-awal. Tapi yalah, sepatutnya dia bagi tahu lah kan. Orang kata, kalau kata dia boleh datang ke ataupun... Ya, kalau tak boleh datang, telefon saya insyaAllah. Cuma satu, nak kena faham bila saya tinggalkan pusat rawatan ni, yang datang macam kamu, saya tak ada. Apa rasa? Yalah. Kecewa. Tujuan kita datang jauh-jauh nak jumpa Tabib Adam ni. Saya dah tak ada, saya beri typing tak. Apa bang rasa? Okay. Ini pesakit pun satu terbiat. Alasan dia, dah niat nak jumpa, hajat. Anak murid saya tak ada kerja. Tengok semua melangok abang. Kalau saya dah bakar, dah penyudi dah ni. Abang tengok sini kan? Mana ada kerja? Ini Tok Guru kena merawat. Abang, sama je ilmu ni. Yeah. Yang penting sihat. Dah. Okay. Nak masuk YouTube boleh kan? Saya masuk YouTube. Tidak akan ada kamera masukkan. Masukkan. Tak apa. Ha, ni pada pesakit pula. Yelah. Oh, Paman cakap jumpa Tok Guru. Tak ada Tok Guru. Tak, jangan ambil murid tak mahu. Ambil Tok Guru juga. Ha, ni cerita Bila Tok Guru, kalau time orang ramai, berapa nak kena panggil yang lain-lain ni? Yelah. Macam marah buka pintu. Luang masuk. Bila nak panggil ni? Bila nak panggil ni? Dia tak settle lagi. Habis salah aku. Yelah. Anak murid hantar lagi. Pergilah buat sana. Yang tadi datang tu kan? Buat. Dah balik kan? Dah kan cepat? Kejap je. Sama je ilmu ni. Yang sembuhkan siapa? Allah. Kita sama-sama usaha nak ikhtiar. Yelah. Dah. Ni cepat saya buat apa? Dia dah 25-26 tahun ni. Sakit di dalam. Dia ada cocok-cocok-cocok macam ni. Anak dia tercucuk balik. Daripada lahirkan dia? Tidak, lahir abang dia. Oh. Kamu apa dia? Besar abang ni, kau kebas apa? Beras ayam ke? Beras mati? Beras apa? Beras ni? Beras mati? Beras bernas. Okey, balik pada abang ni nanti satu-satu bang Okey, dah masuk 3 tahun. Rasa benda tolak, tersungkur, betul? Lepas tu masuk hospital, masuk wire lah. Tapi tak ada potong-potong operate tak ada tak kan? Tak ada, tak ada. Pertama saya akan tanya, contoh. Bila dah ambil air sum-sum belakang, habis. Dia dah ambil dah tu. Sebab tu saya akan cakap Misal kata saya buat 100 kali ke 1000 kali, tak boleh bangun, tak boleh jalan, saya tak boleh buat apa. Pasal apa, darah putih, darah sum-sum tu dah disedut ambil. Ini saya nasihat kepada anda, netizen luar sana. Kalau boleh, jangan kasi ambil. Kalau kena COVID pun, jangan suruh tidurkan. Ni sekarang COVID, saya dengar nak mula balik Saya nak sihat, stand by dalam kocik. Macam mana nak tunjuk Okay, stand by dalam kocik, cengkeh dan garam kasar. Sentiasa makan sebiji garam, isap-isap dengan cengkeh dalam mulut. Garam akan cair halus kan. Cengkeh tu tak boleh halus kan. Dah isap-isap. Jangan kau pergi telan pula kan. Boleh juga tapi sebagai pencegah kuman. Kau ada cengkeh? Kau ada? Kau ada? Orang Jawa memang ada cengkeh. Sama juga orang Jawa dulu kan PO tak cengkeh tak? Tak kayu manis tak? Apa ngaruh begini tu? Tak ada, dah lupa. Dah tak nak jadi Jawa dah. Tapi saya okok cengkeh juga. Cengkeh tu sebenarnya obat. Dia guna kuman. Kalau ikutkan dalam YouTube, apa Mak Saleh Arab-Arab bikin, obat lidah. Tapi kita isap-isap lah. Satu hari satu tu buat. Tapi dia macam pedas-pedas sikit lah. Tak kisahlah, takut pedas. Makan cili tak cukup pedas. Kan, ni cengkeh ni kan untuk kesihatan, mencegah kepada kuman. Okay, balik pada abang ni. Apa-apa pun semua dengan izin Allah kan InsyaAllah. Yang menyembuhkan Allah. Okay, balik pada sakit. Kita boleh dengar, percaya, jangan. Macam saya kata tadi, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Okay, contoh ni akak ni. Anak kena histeria kat sekolah. Akak akan telefon ambulans. Pastilah. Sekolah akan telefon ambulans.
Tapi kalau akak bijak, abang bijak, jangan bawa balik rumah. Panggil ustaz ke ustazah yang boleh rawat. Yang cara betul je lah, jangan pakai kemenyan ayam hitam semua. Buat hilang. Bila hantar hospital, dia akan ikat. Bius, 8 jam tidur. Sadar lagi, ejek lagi. 3 bulan, masuk tanjung rambutan. Padahal anak ni sihat. Yang kena dalam badan ni gangguan. Betul? Betul tak sihat ni? Kita mak bapak apa? Hospital, ambulans, ngingo. Ikat, tidur. Dia tidur lainnya lah, beli ubat injek. Tidur sama juga kat rumah. Habis 8 jam dia ni pula. Ya, habis beli ubat, jadi lagi. Injek lagi. Senang je kerja. Dah. Tu abang dia kena injek. Tak kajam. Adik dia lah yang masuk ni tu. Dia mengamuk. Dia mengamuk dekat MRT. Dekat MRT kajam. Semua orang tak boleh ni. Jadi kakak Ipoh telefon saya. Kau datang tengok abang kau ni. Dia dah mengamuk dekat MRT aja. Saya terpaksa pergi. Bila saya pergi, dia bawa rantai. Dia duduk zap macam tu. Siapa dekat, dia kata dia libas. Dia dah macam orang gila dah lah. Dengan tolak wheelchair barang macam-macam atas wheelchair tu. Dengan pakai kain tu. Dah tak terurus badannya. Lepas tu saya kata kenapa. Dia kata kau jangan ikut aku. Aku tak nak kau ikut. Sama dia mengamuk hari tu. Lepas tu saya pun tak apalah, saya kata saya ni jenis nak melaut, nak mencuba juga. Saya geram. Lepas tu bila saya dekat dia, libas saya dengan rantai tu. Cepatlah kena betih saya. Lepas tu saya kata tak apalah. Bila orang lalu, tempat tu tempat awam, orang lalu, saya kata ini saya dah rasa dah sakit kan. Kalau dia biar marah orang, dia libaskan lagi saya ni. Saya kata kat dia, bagi saya rantai tu. Dia kata, aku tak bagi. Kalau kau datang juga dekat lagi, dia kata aku akan berlibas lagi dengan kau. Padahal adik sendiri tu? Adik sendiri. Memang dia tak tengok dah. Orang kata, dah daging dia. Saya tawarkan aja lah. Saya kata, kalau tak nak bagi, saya akan buat cara keras. Dia kata, kalau kau berani kau datang, dia cakap. Memang berlawal dia kat situ. Saya kata, tak apa. Saya kata, saya pegang tangan dia macam tu. Saya, Allah Akbar kan. Saya tendang dia. Saya tendang dia, dia tak lepas juga. Saya kata nak lepas tak nak lepas. Dia kata, kau nak lawan dengan aku kan? Aku abang, kau adik. Dia kata. Nah, lepas tu dia kata, saya bukan nak melawan. Cuma saya nak menyelamatkan orang lain sama. Dia kata dia tak nak juga. Saya tendang sekali lagi, dia terlentang tu. Memang saya tarik lah rantai tu. Lepas dia boleh? Tak sanggup lah kita. Sebab orang kata kita dalam keadaan waras. Telur orang tendang. Tentang lewan tu. Lepas tu Udah ni macam India tu, India yang bawa teksi tu. Dia kata, kak, dia kata you kena rantai tu. Dia kata you boleh tunggu lagi dia. Tak apa, saya tahu abang saya macam mana. Saya kata. Lepas tu dia telefon peronda, datang bawa dia. Dia kata saya nak pergi balai, nak report dia buat saya. Dia nak report saya lah. Lepas tu polis tu kata, ah, tak apa, abang naik kereta. Dia kata kami follow dari belakang. Follow dari belakang, dia bawa pergi hospital Kajang. Sampai hospital Kajang, dia berjujuk lah, dia pinjek. Tidur lah. Lepas tidur tu bangun serupa juga lah balik. Itulah dekat tadi. Itu gangguan. 10 orang nak berkah dia ni. Tak ikat dia kan. Nak cucuk. Boom, terpelanting. Dia kata, boleh ke korang 10 orang nak tumbangkan aku seorang? Besar-besar ni, 10 orang. Bukan kata macam tak sedap. Memang depan mata saya. Terpelanting. Dia pakai power tu. Sama ada jin. Dia buat ilmu sesat. Saya tak tahu. Semalam satu pun daripada Pahang, Pekan. Macam dia saya sampai ke 10. Dia macam mana nak buat apa satu atau dua kan. Asal tak ambil lama sangat dia datang ni. Adik-adik lah bawa kan. Yang bawa adik dia, bapak dia pun ada, mak dia tak ada. Okay. Tunggu lama. Dia dah mengamuk dah ni. Mari masuk ke ni, dia dah gini dah. Mata merah. Saya tengok dia. Saya senyum dia, giat-giat dia kan. Tak, awak tak lagi cerita lagi kan. Yalah. Okay. Saya bagi salam lah.
tiga kali tak jawab, saya tahu kafir lah. Kan? Saya tanya dia, kau kenapa? Serang aku sekarang. Kau tengok depan-depan ni, jauh ni. Saya panggil depan-depan ni. Kau serang aku, dia dah gini-gini. Kau nak tombok dah, sampai lah kan. Saya kat serang aku. Dia gini. Saya tembak dia. Kat dada dia. Nak jadikan cerita, dia tu menantu. Isteri dia ni, bapa mentua dia lah. Ada bawa ilmu tak elok. Jadi si menantu ni ada anak 10 tahun. Dua-dua ni jadi tumbal untuk isap darah jin-jin dia ni. Tahu tumbal? Tumbal jadi hamba dia lah. Jadi okay, tumbal ni makanan pada ilmu jin-jin bapa mentua dia ni. Menantu dengan cucu. Menantu dengan cucu kena. Dia kaki dia macam kena ikat tak berjalan. Masa saya rawat tu, datang pipa pipa gini. Untuk bagi makanan dia. Ya, isap darah dia. Aku nak darah. Ambil darah aku isap. Dia pun dekat gini. Aku tak nak darah kau. Pandaklah dia. Darah aku bagus dah, putih-putih lah, gebu-gebu lagi lah. Tak mau. Ada YouTube dah, belum buat lagi. Malam kita masuk YouTube. Ya, anak saya buat YouTube cuti hari ni, dia pergi ambil orang kahwin gambar-gambar kan. Jadi yang dikan cerita, bila kita rawat. Last kali bapak dia sendiri datang bomoh ni. Injil kita dah tewaskan kan. Jadi wah, jadi agresiflah. Kita tewaskan orang kampung, buat kerja 4 orang, 5 orang. Sembelih dia. Bukan sembelih pakai pisau, kita pakai senjata kita lah kan. Sembelih dia lembik habis. Dia dah pergi 100 anak dia boleh kira. Sama ni 102 tempat dah pergi berawat. 102 anak dah boleh kira. Iyalah anak dia kira 100. Pasal dia pun kena 102 dah. Beli nombor 102. sampai kita rawat dia, tanya dia sesuatu syahdah. Okey, apa rasa? Dia bilang dia pun sama. Anak murid saya rawatkan dia dekat Pekan. Anak murid pun cakap ini berat, dia tak boleh buat. Jumpa tok guru saya kat Melaka. Datang sini, mengizinkan Allah, alhamdulillah dah selega, kan? Dah ringan kepala, dah sembang, jalan mula ringan, semua dah bersih lah. Tapi biasa mula-mula tu kita bersihkan badan dengan kaki. Kaki dia tak boleh lunjuk. Dia lunjuk, oh sakit. Macam ini lah contoh kan. Harap tak abang eh. Dia ambil kaki dia, kiri kanan, tak ada ni. Perlahan-lahan taruh. Dia duduk kat kaki. Boleh kan? Dah ringan, dah berjalan, alhamdulillah. Cuma dia belum nak belajar lagi lah. Sebab apa? Kalau dia belajar, dia boleh tewaskan bapak mentua dia. Bapak mentua dia, dia kerja jabatan orang asli. Jadi apa orang asli bagi, dia ambil. Semua dia ambil. Dia bagi ambil orang asli. Tapi makanan dia, menantu dengan cucu. Tak nak pula makan anak dia, perempuan dia. Dia tak bagi pula. Nampak? Mangsa dia. Ini cerita betul. Itu saya kata tadi, sebagus-bagusnya belajar. Satu bulan, lima minggu, satu bulan, satu minggu betul? Zikir kasi habis kat rumah. Ambil kerja, zikir. Dah habis tamat, pergi. Tengok, kau tewaskan bapak mentua kau tak? Tak payah, tak payah pakai apa-apa pun. Kau sikan jarak jauh je. Kau bersihkan rumah dia tu semua. Habis jin-jin dia semua mampus. Nanti ya, 20 tahun cucuk-cucuk kan? Nanti saya cucuk sekali je. Okey bang, diorang ni potong steam kita lagi rawat-rawat ni. Nak cerita kat mata ni mata. Tak nampak. Tak nampak? Berapa lama tak nampak? Baru je dalam berapa bulan lah, dalam 5-6 bulan ada. Hampir-hampir lah setahun. Dulu terang, dua belah. Ni pekat ni, ipoh ni, perak ni. Kedah. Oh kedah. Kok dia? Kok dia? Lepas tu demai tu. Dulu ada girlfriend kat kok dia? Tak tu, jatuh tu lah. Mata tak nampak. Tak apa, tak apa. Semua izin Allah Kini air bang Buka mata, jangan tutup air Buka mata. Buka celik. Buka mata bang. Tutup mulut. Allah lah. Celik. Sorry. Kan aku tak boleh dimancis kan? Sorry.
macam itu selit aje. Okey, klip 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 klip. Pasal klip klip lah. Klip 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 tutup. Okey, cepat mata dulu. Tutup. Badan lepas sikit. Depan badan lepas sikit. Tegak sikit. Insyaallah. 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 Kak Mata, tengok isteri dan anak yang tersayang. Terang ke gelap? Angguk tu apa? Angguk-angguk. Ini terang ke gelap? Nampak. Nampak lawa tak? Nah. Tapi kelabu sikit lah. Kelabu sikit. Insyaallah. Pegang kepala boleh? Insyaallah. Tengok kata. Tengok lagi. Tengok keadaan sendiri lagi. Terang ke gelap? Nampak. Nampak apa, bang? Terang ke gelap? Kelabu ke tidak? Terang. Terang. Janggut nampak tak? Ha? Janggut nampak tak? Nampak. Warna apa? Sikit-sikit putih. Okey lah tu. Betul tu. Kosa Allah. Pemhati, jangan tak percaya. Okey, semua dengan izin Allah. Ada baca rukyah? Tak ada kan? Tak ada. Itulah ilmu Allah. Tidak belah ni pun tak nampak baik itu. Jadi dah nampak ada kan? Ada juga jari. Okay, dah nampak jari kan? Tapi belah ni terang lah kan? Lagi terang lah. Alhamdulillah. Tak apa, lama-lama dah terang. Okey. Nak rawat dia banyak cerita dia ni. Nak dengar cerita ke nak rawat terus? Boleh je. Sambil jalan. Dia macam ni. Bila kita macam ni abang ni lah. Sakit je mana bang? Hospital klinik. Betul. Okey, contoh. Sakit mata. Dia akan pergi ke makan bahagian mata, betul. Sakit telinga, bahagian telinga. Sakit tekak, bahagian mulut, tekak. Sakit tangan. Semua ada bahagian masing-masing, betul. Sini satu bahagian semua. RM50. Ingat mata murah? Ya, betul. Macam kau nak kerja mata ni mah. Kau air kau bagi kau tak minum pun? Pemahati. Kena minum lah, kau tak ada kerja apa pun. Cik kena minum. Okey, air ni air herba. Dagu Adam. Herba ni saya buat sendiri. Produk saya. Kalau abang tengok ni gambar saya muda-muda bang. Semangat. Ini tahun 2008. Nampak apa gambar ni? Nampak tak? Kalau kau yang ada awek-awek nak kenalkan saya bilang ni. Pengasas serba Jabu Adam. Nampak. Nampak. Alhamdulillah kakak Happy tak dengar nampak tu? Alhamdulillah semoga searah Contoh, kalau hospital pakar agak 80,000 lah. Pakar satu mata pun tengoklah 5-6 ribu juga tu dia buat laser tu. Jadi saya dah ni berapa nak bayar saya kak? 10% lah, 10%. Mampu rasanya. Tapi kalau pergi pakar mampu. Yalah. Kalau sini lagi. Contoh kalau saya sini tulis signboard pakar rawatan Islam. Orang kata rumah saya bang. Yalah. Oh, beribu ya. Tapi kalau klinik hospital pakar private tak pula dengan Tomah dia pakar. Tapi baik pun tidak. Iyalah. Tapi ada yang baik. Ada yang tak baik, betul? Iyalah. Adik kau bawa anak. Alhamdulillah. Elok. Boleh nampak. Alhamdulillah. Syukur pada Allah, bang. Syukur. Kalau abang tak datang sini, tak jumpa saya. Mungkin sampai hari ini pun tak jumpa-jumpa. So tak nampak, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi, kita kena balik pada Allah. Macam saya cakap tadi,
Waktu tu selalu berfirman, Waktu tu selalu bercakap. Carilah ilmu di dada. Betul bang? Kenapa tak cari? Cari-cari macam ni lah. Tak ada yang cari, orang dah cuba dah. Tapi kita sebagai keluarga cari ilmu di kepala. Betul. Saya tak cakap salah. Betul. Ilmu di kepala ni adalah kita sekolah. Kita mengaji, tak salah. Tapi ilmu di dada kenapa tak cari? Ilmu di dada tak cari. Okey, contoh. Kamulah yang dari dewasa ni, daripada kecil ibarat untuk cakap tapak tangan atau tapak kaki serta dua atau tapak kaki tangan ni sampai ke universiti. Cuba kira berapa ratus ribu kau gerak habiskan mak bapak. Betul bang? Yalah. Sampai kamu dah dewasa yang ada tak nak tolong mak bapak pula walak imah contoh bagi 100 ringgit sebulan pun tak mampu. Kenapa tak cari ilmu di dada? Contoh yang tadi cakap, kalau perempuan 625, lelaki 690. Bezakan dengan yang kamu belajar beratus ribu tadi, mana lagi murah? Sedangkan ilmu ni dunia akhirat. Apa dunia tadi? Yang musuh-musuh. Sama ada zahir dan gaib. Akhirat yang tadi dicahaya, di mana tempat kamu? Lu fikirlah sendiri. Betul. Pak. Dia nampak ha. Bapak muda ke tu? Ini kalau ijazah nanti, dia boleh baca rahsia saya. Tahu. Itu orang cakap ijazah ke apa-apalah. Yang ada belum ijazah, tak kenal saya lagi. Tapi dia sudah nampak saya datang dalam tidur dia. Dia sakit. Mungkin dia mohon kepada Allah. Saya datang, rawat dia. Besok tengok YouTube, terus keluar nyawa tadi lah. Terus gambar saya keluar. Terus tengok rambut saya pun dari telefon dia datang. Berita lah. Saya mimpi tunggu dulu datang rawat saya. Macam-macam lah. Tak semua orang dapat. Semua kerja masing-masing lah Allah bagi. Sama juga ni kalau ada kelebihan, nanti dia boleh baca salah silah saya. Saya takkan cerita lah sini. Sama lah macam Sunan Parman. Saya tak pernah jumpa dia, tak pernah kenal. Tapi bila saya datang tu dia macam ini malam tu dia jadi ni kan. Dia jadi terasuk. Saya telefon. Dia kata minta maaf lah awak tak boleh datang. Dia kata kan. Saya ni dah rasa macam gaya putus harapan lah. Saya kata macam mana saya nak buat dia. Lepas tu tak apalah awak tak boleh datang tak apalah. 5 minit lepas tu dia telefon. Nak tunggu ya. Awak dah start kereta ni nak datang. Dia nak datang rumah kakak pula. Dia datang. Mula kakak nak pergi rumah dia. Tak. Dia nak suruh dia datang lah. Nak suruh dia datang rumah lagi. Dia kata dia tak boleh. Lepas tu dia kata apa? 5 minit lepas tu dia telefon pula. Isteri dia kata. Nak. Dia kata tunggu ya. Dia kata. Acik nak datang ni. Dia kata. Nak bawa wak. Dia kata datang ni. Lepas tu saya kata. Pasal apa pula? Tadi dia kata tak boleh. Lepas tu bila dia datang apa? Dia datang dia cakap. Wak tak boleh biarkan kau seorang, dia kata. Wak kena bantu kau dengan anak, dia kata. Tapi bila ni, dia kata, Kau balik juga malam ni, dia kata hari Sabtu, kau kena pergi ke Melaka. Dia kata kau kena pergi jumpa dengan Tuan Guru, dia kata. Kau cakap, kata Sunan Parman yang suruh datang. Dia tak kasih saya kuih raya ke apa? Tak itu dia tak bagi masa lagi. Saya pun jadi heran lah. Saya kata kenapa saya dipilih macam tu kan? Saya tanya dia sendiri. Adakah saya layak? Dia kata acik tengok nak memang layak, dia kata. Sebabnya nak kuat, dia kata. Sebabnya memang saya nawaitu saya, memang saya nak bantu abang tu sebab saya nak keluarkan dia daripada kehidupan dia sebenar. Tapi saya tak mampu. Dia kata kau pergilah jumpa dengan Tok Guru Adam, dia kata. Kau cakap kat dia, kata Sunan Parman suruh datang. Tapi tak kena salam eh? Dia tak kena salam. Apa punya nak murid ni? Tu yang saya datang juga. Bila saya datang,
tanya ni, dia kata dia nak pergi juga. Ah, tak apalah, korang daripada Perak turun KL. Makan duduk KL? Ah, saya duduk KL. Duduk Sungai Besi. Sungai Besi. Ah, Sungai Besi kan ada perawat-perawat juga? Ah, ada. Tapi bukannya. Ialah orang kata bukan jodoh lah. Bukan jodohnya. Hmm. Ha. Bukan tentuan Allah. Mungkin tak cukup power ni. Kecil hati orang tu kan. Mungkin orang kata ini yang Allah lorongkan untuk kita kan. Ha. Kita tak tahu. Sebabnya sebelum ni memang saya pun macam saya tak yakin. Saya kata mampu ke saya buat. Bila saya tak, saya orang kata saya buat solat hajat apa semua. Hmm. Saya kata saya terpaksa bantu adik-beradik saya. Okey, ayat terpaksa bantu tu salah sebenarnya. Saya wajib bantu. Terpaksa InsyaAllah. Macam pergi dipaksa. Dipaksa. Betul bang? Okay, okay. Ya, ayat tu kebetulan ni. Mak cakap kadang kita cakap ni kadang bila kita tak sadar kita cakap ni kita ingat biasa. Tapi bila dihentuh dia dah pulih, kau tolong aku pun tak ikhlas terpaksa. Apa nak jawab? Saya wajib bantu walaupun darah daging aku. Tak kira siapa pun, bukan terpaksa. Macam mana dia datang? Dia tak cakap saya terpaksa rawat awak. Yalah. Ibarat macam tak ikhlas. Samalah dengan, sama macam dengan suami saya kan. Kalau kata setengah isteri memang tak mampu. Tapi saya kata saya wajib nak bantu dia sebab saya fikir dia suami saya. Kalau saya lepas tangan, siapa nak? Habislah. Okey, contoh saksi pemerhati. Kau nama siapa tadi? Ahmad Ismail. Semualah. Saya rawat mata suami akak boleh nampak dengan izin Allah. Happy tak kak? Alhamdulillah. Okey, ni belum anggota atau baru mata saja. Tadi berapa ribu? 6,000 kan? 10% apa? 600 kan? Tak, saya gurau. Okey bang, apa-apa pun jangan sedih. Semua yakin dengan Allah. Saya tarik apa yang ada dalam badan. Zikir dalam hati. Allah, 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 Allah. Dalam hati. Bukan mulut . Macam kat tadi, kita kuatkan roh, kuatkan jasad. Dulu tak kurus gini kan? Tak. Dulu dia macam ni. Badan dah. Saya cerita Alamak, semua cerita. Tapi rawat tak lagi. Okey, rawat je lah. Banyak cerita. Pasal apa? Tapi nak kena tahu juga ceritanya. Kalau dirawat. Tak, takutnya kadang-kadang orang yang tengok YouTube ni, dengan TikTok saya ni, cerita je tak, kok rawat tak lagi. Tapi kita kan kongsi ilmu. Dia kena kupas dulu. Kena kupas. Boleh, macam bawang kan. Buang kulit. Lepas tu ada. Baru dapat isi. Ada apa, kulit pertama, kulit kedua, ketiga, sampai dalam yang kecil. Betul? Tapi orang tak sabar. Gerojoh. Dia umpama Nabi Allah Adam. Ini saya cerita sikit lah. Apabila Nabi Allah Adam dijadikan Allah Ta'ala sebujur jasad. Bila dia tiup roh ke Nabi Allah Adam, dia dah bangun. Dia tak bangun diri . Dia duduk gini. Jangan belum jadi siap apa guys. Ibarat macam kita manusia lah. Tak sabar. Jadi kena banyak yang bersabar. Okay. Ini satu peringkat nanti apabila pergi klinik hospital, doktor akan cakap darah merah dia dah habis. Tinggal darah putih. Dipanggil leukemia. Punca sakit, dia orang pun tak dapat. Okay. Tapi ini dia gunakan umpama, umpamaan ilmu hitam. Saya bukan amal ilmu hitam. Saya study ilmu hitam punya video-video. Dia gunakan lintah untuk sedut darah. Darah merah lah. Sampai jadi-jadi. Misal kata dengan izin Allah, lepas ni balik. Selera makan ada bang? Selera makan ada? Selera makan. Dia telinga pun selera tak makan. Telinga tak dengar. Kena cerita. Telinga tak dengar pun tersia buat. Kau akan telinga apa-apa. Akan singkat tadi. Sini pakar. Ujung rambut, ujung kaki. Contoh kalau tak nampak saka, RM50. Mahal ke murah bang? Mahal juga. Buat tinggi lah. Anak Quran 30 juzuk. Betul bang? Yalah. Yakin. Kun Pak Yakun. Lepas tu kena ada ilmu di dada. Macam kau muda-muda ni. Siapa nak kacau aku? Kau boleh tahu siapa nak kacau kau bila-bila? Tak tahu. Ambil ijazah. Tanya yang tua. Mampu tanya ambil. Tak, yang tua ni ada apa, pemikiran. Yang muda-muda ni
Ah, siapa nak kata? Aku ada sinar. Sebelum hujan, sediakan payung. Sekarang kita tak pakai payung bang, pakai kemah terus. Satu keluarga boleh duduk pakai kemah. Ada kena pakai kemah terus je. Ha. Tak, ilmu ni unik, luar biasa. Okey, okey, kat Teluk Intan, ada tak rumah dukun-dukun? Bomo-bomo, ilmu hitam ada? Banyak. Okey, kasih aku nombor telefon dia, aku nak telefon. Saya nak tarbiahkan dia. So dia tobat. Yalah. Kalau dia tak nak tobat, dia nak cabar saya, aku datang Teluk Intan. Suruh saya datang, dia cari. Depan-depan lagi ni. Sebab YouTube lah. Tengok. Aku pemerhati aku ikut lah tengok. Tengok siapa terlentang. Siapa muntah darah. Dia ya, nak pakai keris ke, dia nak pakai apa, tak ada heran ke. Saniri Kepung Gajah banyak sisi. Tahu, Malaysia ni banyak. Mencik tanah dia pun ada. Sebab tu bila orang nak fitnahkan saya, waktu je lah. Kau jangan pergi ribu-ribu. Kalau tak pergi, kau rugi lah. Utara saya pernah rawat dulu kat rumah kat atas. Nak buang saka je. Ada 20 ekor. Ni orang Kedah kampung abang lah ni. Kau orang yang kampung ni. Ada 20 ekor. Bomo tu cakap. Ada 20 ekor ni. Satu ekor 500. Bang, kak, kali kan 20 ekor. Memang. Buang saka je 4,000 lebih. Ha, dengar. Itu memang. Dengar. Belah, sini berapa kak? Utara. Ini berapa ribu? 50 aja. Tak, saka. Ha. Saka dah 150. Haa, 250. Okey, ada ribu. Kau campur dengan seher atau badan ni, baru 300. Itu aja maksimum dia. Memang, kalau belah utara memang, dia pun kata, oh, kalau nak buang saka, 4,000 lebih. 4,000 ke atas. Haa, dengar. Memang okay, macam tu. Kalau 10%? Nampak tak? Orang cakap saya mahal. Yalah. Kadang-kadang orang tu cakap mahal macam mana. Tapi kita sebagai manusia kena tapis, tak boleh dengar sebelah pihak. Kita pergi dulu bang. Kadang-kadang macam Tok Guru katalah kan, benda yang baik kita buat memang orang akan pandang. Ya, betul. Ha, orang pandang tak elok. Okay, tapi contoh, kalau benda yang jahat, orang akan betul, silakan percaya. Okay, jadi soalan saya tadi, bila orang cakap dengar boleh, percaya jangan. Nombor telefon ada, cuba telefon. Ah, saya nak tanyalah, ni pusat rawatan Tabib Adam ke? Okey, kalau saya nak buat rawatan, bangsa ke berapa? Kita akan jelaskan. Yalah. 250 setiap seorang. Sihir, jorong buk, jorong kaki, RM50 setiap seorang. Kalau campurkan, 300. Kalau tak nak bangsa ke, nak simpan, buat sihir je pun boleh. Jorong buk, jorong kaki, kedai rumah semua kita buat sekali. RM50. Kalau mahal juga, buat sihir, dah. Jangan datang. Jangan saya nak bayar 300. Eh, mahalnya. Wah, macam budak tu lah. Sampai gaduh macam mana. Lah. Kita jelas. Awal-awal dah cakap. Kau tak nak buang saka, simpan. Ya lah. Contoh macam kita pergi hospital pun macam tu juga. Okey, dia kata rawatan ni. Okey, tulis. Bayar je. 300 setengah. Bayar je. Ada lawan? Bagi ubat, siap. Balik. Yang macam kakak-kakak ni, ribu-ribu. Bayar juga. Sembuh? Tak juga. Ah, ni belum bayar lagi, dah sembuh dah ni. Ini mata sebab ni. Macam mata dia itu sebab dia masuk TV kan. Dia masuk klinik TV, hospital TV. Jadi daripada HKL tu terus dia orang buat. Itu yang tak kena bayaran. Kalau kena bayaran memang saya tak mampu. Okay, sini belum bayar lagi, dah okey dah mata. Itulah lah. Dah boleh balik lah. Okay bang, kita buat rawatan. Cawa dia orang ni kan. Aku nak cik, lawak kan cerita, lawak cerita. Gila nak habis, berapa jam dah ni? Aku 12 dah ni. Tak, kita masih ada masa. Saya tak ada masalah. Ini memang bidang saya. Saya kena layan. Okey bang? Nanti saya tarik. Abang cuba rasa. Sama ada dia berangin, berdebar, panas ke, bahang ke, ataupun tak rasa. Ini masing-masing. Dalam hati, mula zikir. Allah, 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 Allah. Fokus. Okey, zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni yang buat ni, saya buang dekat luar rumah. Yang ikut-ikut ni semua ni. Jangan tanya saya macam mana saya buat, kau tengok je. Syillah. Syillah. Abang kata dia tak tidur malam kan? Lepas ni dalam kereta, sepanjang jalan tidur. Seronok lah. Okay, saya tarik.
Sheila. Rasa apa bang cakap? Sheila. 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 Rasa apa? Rasa apa? Badan-badan rasa apa? Rasa berdepah. Lepas tu bahasa ringan sikit. Bahasa ringan sikit. Apa dia? Bahasa ringan. Ringan lah badan. Ringan. Ringan tak? Boleh bangun balik. Kalau dia nak naik pinggang pun dia susah. Pinggang. Okey, ni pinggang yang tempat ambil darah. Som-som tu ambil darah som-som pula. Yang ambil som-som tu. Boleh macam tu tadi. Sheila. Cuba rasa eh. Sheila. Sheila. Bismillah. Cuba rasa tadi eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikir bang, lawan. Lawan, jangan takut sakit. Tak baik, tak baik. Allah, 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 Allah. Dalam hati, dalam hati. Allah. Dalam hati. Rasa apa? Rasa apa? Bahasa ringan. Ringan? Sakit tak? Okey, sebab telinga dia eh. 10%. Sheila. 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 Nak. Okay, cuba panggil nama abang. Bang. Abang dengar tak? Eh? Dengar tak? Oh, dengar. Ya, okay, adik. Okey, ayah. Dengar. 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 Okey, ringan tu badan, kan? Okey, ni saya buat. Okey, rasa apa sekarang? Saya nampak lega tak? Okey, cuba angkat tangan. Boleh angkat tangan. Kiri. Ringan. Okey. Okey, perut rasa apa tadi? Perut. Lega. Ringan. Okey, kaki pula. Sheila. Penuh hati. Percaya tak percaya? Percaya. Tahu takut? Fikir orang eh. Sheila. Bismillah. Rasa bang eh. Kat kaki keluar apa eh. Sheila. 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 Cuba ayun. Ringan ke berat? Sorry. Ringan ke berat? Ringan ke berat? Ringan ke berat? Kau ingat? Sebelah?
sebelah ni. Tak boleh letak bawah je tu. Letak bawah tu. Okey, ayun. Dengan. Nak cuba bangun jalan. Bang, tolong. Kasih dia bangun dulu. Jangan angkat. Pegang belakang. Okey, okay, cuba jalan. Pelan-pelan. Allah Allah. Dah apa, pelan-pelan. Dengan berat. Baiknya. Dengan. Okey, pusing balik. Baiknya. Kat rumah ada berjalan lagi? Tak boleh. Okey kak, semua 100%. Sama dia nak kisahkan. Ya? Itu dia ni, baiknya. Dengan. Macam ni Cik Guru, dia yeah. kan boleh angkat kaki. Kurus dia tu serta-mata, dia makan banyak. Benda dalam tu lah makan. Boleh lipat kaki. Dia tak pilih dia, kalau makan tu orang kata dua makan. Tapi tak tahu mana. Benda dalam tu saka tadi makan. Tapi kalau cakap benda-benda ni kadang orang tak percaya. Susah nak jelaskan. Tak percaya sudah abaikan dah. Kita bukan paksa pun. Ha, ni saksi ya, bermata sendiri ya. Bermarti, catatlah buku. Oh, persen dah. Ini kalau Tok Guru tarik dengan saka sekali. Ya. Okey, dalam ilmu ni, kita buat apa yang sihir dan saka. Okey, contoh-contoh. Ada susuk. Susuk kita tak tarik. Sebab dia tak nak sebut dari susuk contoh. Dia tak kacau. Kalau buang susuk, harga lain, RM200. Ini kita bagi tahu awal-awal. Kalau ada susuk, nak tambah buang susuk, RM200. Tak semua orang boleh buang susuk pun. Dia tu ada pasak gigi. Dia ada pasak gigi. Pasak gigi. Orang dulu kan dia tak mau bagi giginya makan ulat, rosak. Oh. Dia ada pakai pasak gigi. Pasak gigi. Pasak. Pasak gigi. Ha. Macam mana pasak gigi tu? Paling pesan dia dengar ni. Tunggu tanya dia. Sebab dia yang mengamalkan saya pasak cuma gigi. Pasak macam gigi mana? Tu macam mana lang? Pasak gigi. Nak bagi nak cantik dia jalan. Ha, macam mana? Ajak lah yang mau jalan. Punya sirih ke? Punya pinang ke? Abang bagi tahu lah. Macam mana? Kadang-kadang sirih pinang. Ha? Sirih pinang makan. Oh. Pasak apa pak? Kena baca lah. Baca. Baca dah apa? Pasak. Pasak. Kerana lillahi ta'ala. Pasak gigi aku seperti gigi mas. Macam tu. Habiskan, habiskan. Habiskan. Apa yang habiskan? Dah letak ayat dia. Oh, ayat dia tu. Oh, ayat dia. Terangkan. Ayat dia. Kalau pasak gigi abang macam gigi mas. Lagi? Hai, pinang. Pinang. Sekepiak aku makan. Seperti mas. Seperti mas. Lagi? Seperti mas. Seperti anak bercakap. Seperti anak bercakap? Bidang dari. Anak bidadari. Oh, anak bidadari. Bidang dari lah kita nak pasak gigi cahaya kita. Oh. Kerana lillahi ta'ala. Dia telefon dia orang pergi beli sirih dengan pinang aku nak makan juga. Kita sirih pinang aja. Ini petua. Nak makan. Petua, sebab gigi dia dah 54 tahun memang tak ada rosak. Dek, balik kedai apa? KL beli sirih pinang lagi apa? Janganlah. Dia satu set dulu kan. Yang ada kapur semua kena buat jugalah. Sama lah. Cuma bacaan dia tu lah kan. Adik. Seperti emas. Seperti. Seperti emas. Awak jangan seperti emas. Seperti diamond. Macam manca sinar dia. Okey bang. Apa lagi nak komen lagi ni? Saya ingat. Macam ni saya tak komen apa-apa dah. Saya ada apa lagi masalah tak? Saya nak rawat kali orang lain lah ni. Janji saya. Sihat dah. Sihat dah ni. Dah, alhamdulillah dah ni. Boleh bangun jalan ni. Terang eh. Semua kesihatan saya. Terima kasih kepada waktu. Kun fajar tu. Okey, siapa nombor dua nak rawat? Isteri lah, isteri. Boleh. Saya jadi mati tak. Okey, akak punya masalah apa kak? Saya masalah tak ada, cuma saya nak ijazah. Tak ada masalah. Okay. Buat masa sekarang, alhamdulillah lah. Okay. Bila nak ijazah pun saya kena bersihkan.
saya tak boleh ijazah gitu. Contoh, kalau kita cakap tadi ada saka, tak percaya, contoh saya ijazah. Ini benda ni terjadi kat atas rumah sana. Akak ni dari Perlis. Nak ijazah. Ha, semua ada cerita dia. Yalah. Jadi bila pesakit ramai tunggu, jadi siapa yang dah rawat nak ijazah ni, saya rawat, saya okay, tunggu luar dulu. Jadi bila saya cakap, okey, semua naik atas, saya nak ijazah. Akak ni baru sampai, dia pun ikut naik atas. Sejuk. Tapi tak dibersihkan. Ya. Jadi saya ijazah okay dah. Tadi sejuk kuat. Dia balik Perlis, dia telefon saya. Tok, badan saya panas. Eh, kan saya dah rawat gini. Eh, saya tak rawat. Saya jazah terus. Datang balik dari Perlis. Buang lagi benda-benda tu. Jadi wajib kena bersihkan diri. Tak apa lah. Tak boleh ikut Tuan Guru lah. Kan? Sebabnya saya pun tak tahu apa yang ada dalam badan saya. Cuma yang ada, bagi saya yang ada nyawa lah dengan roh, baik, dengan jasad. Itu nanti dia. Kalau saya dapat rawatan, contoh macam suami tadi, rasa ringan. Sedangkan tadi dia belum bangun jalan tau. Abang nampak dia jalan ni? Tak nampak Boleh tangkap keluar kaki macam ni Alhamdulillah. Ini bukan bohong. Yelah. Saksi ada 5 orang ni. Abang tengok buat eksperimen kau lagi pak. Kita kucil. Mabir tu. Adik saya tak boleh tahan sejuk. Saya sejuk, oh nak kencin. Nampak sejuk nak kencin. Tadi tak nampak ni, nampak tadi apa? Selendang. Selempang Alhamdulillah. Nampak selendang dah. Okey. Jangan tak terlutut, lama sikit. Allah Allah Allah. Ikhlas semua nak putuskan apa yang ada buang ni matikan. Ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Shila. Rasa berangin ke, berdebar ke, sejuk ke, tak ada panik ke. Adik. Dia pun nak jatah kan? Aku anak muda-muda ni, ni bila panggil tadi melentur buluh dari rebung. Baru dari ilmu dia ada. Ini dah bukan buluh lagi dah, jadi bentuk lah. Dah jadi bongkok kat buluh lah. Kira, zikir, Allah Allah Allah, ikhlas Bismillah, Assalamualaikum. Shila. Balik. Rasa ketak ke, sejuk ke, tu apa? Saya rasa apa? Lega, ringan. Okey. Abel. Cucuk-cucuk. Saya kita dia cucuk-cucuk tadi. 20 tahun cucuk-cucuk ni. 20 apa? 26. 25-26. Okey. Cerita lah, cucuk macam mana? Dia cucuk dalam ni. Dulu berjaya silat. Yang bengkak, yang pecah kaki, apa semua. Apa ni? Dulu silat masa budak-budak dulu. Yalah, pesan tahun dulu lah. Ambil sekarang, ambil sini, ambil sana, ambil tak, sini. Tak. Sekali je bila silat tak mahu, tak ada dah. Lepas tu? Tapi dia jadinya di sini tu kaki temikor kan. Dia ada cucuk situ lah. Cucuk sini. Jadi bangun pagi tu buang selimut dia sangkut. Itu je. Bila cabut tu, darah pun keluar. Start daripada itu lah. Okay. Sakit-sakit buat pergi jumpa Nun. Saka pun ni. Itu tak tahulah apa bendanya ada. Semua ada, tak ada. Kau cakap dia pun tak ada cakap. Biar simpan. Saka ada. Saka ada. Ada. Semua orang ada. Okay, nanti saya tarik. Nanti rasa dia keluar kat situ. Dia macam benang ataupun rasa macam berangin keluar. Yalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Syurah. 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 Ada rasa berangin ke? Tak ada. Saya rasa lagi. Body tak ada apa rasa ni. Kaki dah ditarik, ada rasa benda berangin ke? Semut-semut ke? Kebas ke? Ada rasa tak rambut ke? Tak ada apa rasa. Cuma kecil sakit lagi tak jari tu, kubu jari. Dia yang ni, dia bukannya anu, dia masuk mula kena dulu. Tahu. Ha. Sampai hari ni, pada tu. Ha, tapi, inilah. Nah, buku lali tak nampak. Ha ni. Nampak. Ha, dia bengkok dia tu ada lagi. Dia tu. Tu apa? Sila. Potong kaki boy. Ya, ya, ya. Panas balik. Ha. Bagus tak bagus panas? Ha, tak tahu. Bila panas, darah lancar. Darah tu jarang. Ha, sementara dia gangguan daripada punca dia tu. Habis tu, mata belah kiri ni korang nampak. Macam ni tengah-tengah tak nampak? 10%. Nah, ya, tengah-tengah aja. Keliling nampak. Ini lah. Okay, buka mata. Kiri kanan ke sebelah? Yang belah ini yang tak nampak. Ha, belah ini okey juga tapi sekali buka, jelah. Buka mata, buka mata. Klik, 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 klik. Tutup. Sila. 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 Pipi tu mana? Okay, tengok nanti. Yang belah kiri tu tengok. Nampak girlfriend tak? Korang. Korang apa? Korang ajak? Korang ni. Korang terang. Korang terang? Haa. Dia pasak dia minta lah. Stop. Syilah. 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 Syilah.
Sheila. 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 Nampak apa? Ni tarik, tarik ke kiri, tarik ke tepi ya, jangan tarik ke tengah, tarik ke tepi semua. Kalau kita penuh mata, gosok mata, jangan gonyong-gonyong gini, tarik gini. Nanti sini akan rasa macam pasir keluar. Cuba cerik. Cuba tengok jauh, tengok jauh. Dia kan dia, dia kira itulah dia cuma tengok sama-sama. Ha, sama-sama. Tengah-tengah tu. Ha, tengah-tengah amat kiri kanan dia hello. Ha. Tengah-tengah. Pelik pula kau. Ha. Tak. Top. Sila. Sheila. 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 Tak. Nah, ini tak ada apa lain. Nampak jelas tak? Tak jelas. Dia nampak jelas cuma tengah-tengah tu. Ha, tengah-tengah. Tengah-tengah tu macam macam, macam ada bintik kot. Ha, itu tak tahulah kot mungkin masa grinder tu kot kena kena batu. Ha. Kena abuk besi tu. Mak grinder kot je. Oh, kerja grinder tu. Tak kacang mata. Masih tak pakai masa kena tak pakai. Ha, masih kena tak pakai. Itulah. Jadi ini satu pengajaran. Apa kerja kita buat mesti nak kena guna safety harness. Safety harness ni contoh topi nak. Saya duduk sini pun beli topi putih lah. Nampak? Nampak. Dia mesti ada. Masa keluar nanti nak pergi tengok sebelah ni kan. Nak pakai boot kuning, nak pakai nak berang-berang apa sarung tangan pakai. Cium mata tengok. Cuma tiga pasang kat sini. Yes, pasang. Tengok. Dua nak, pasal. Nak pergi melawat kawasannya. Eh, dia mesti ada. Kena pasal apa? Kena abuk kan? Ayalah. Pasal pasir-pasir ke? Kena pakai. Eh, lebih-lebih mesti rumput. Eh, kadang-kadang orang ingat tak ada apa. Rumput dah jauh. Kena batu terbang balik. Kena. Kena mata ni masalah. Kena pula benda macam paku ke cacak. Dah. Lepas tu kena pakai cuma mata keselamatan. Dia dia lah pula. Dia benek. Dia tu grinding apa dulu tu? Saya memang kerja anu, kerja kat bengkel tu. Welding? Haa, welding buat buat bersih-bersih rumah lah. Buat ni, pagar-pagar rumah. Trailer sawit, buat angkut sawit tu. Haa. Bawa bas, masuk welding pula. Oh. Dulu bas marah lah, habis lah. 60. Tu kawan tu panggil suruh buat kerja bengkel tu. Tu ke? Pakailah, penguatan. Boot, boot yang pakai-pakai. Jangan ada maaf cakap, saya tengok orang Melayu kita kerja-kerja besi-besi ni. Memang, kasut selipar. Kasut selipar tu. Bila tercucuk besi, nanti dah tembika masuk kan. Siapa salah? Kau lah. Tahu. Kita ingat lah, tak ada apalah, tak ada jantung apa. Jantung. Tak tahu jantung hidup tidak, kita dah buat lah ni, ni tak buka ke ni. Keluar saka ni lah, sakit jantung. Rasa ringan tak badan? Ya, rasa okey dah. Tahu jantung tengok lah apa mana. Ada buat rawatan jantung. Rawatan apa? Hospital ni. Oh. IJM. Ada potong operate tak bubble ke apa? Stand. Kan, dia masuk stand lah. Cuba rasa eh. Sheila. Zikir.
Sheila. 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 Siapa? Dia tarik dia siapa? Rasa ada wayar keluar. Saya tarik dia rasa apa? Ada rasa macam benda. Ha, ada, ada. Ada rasa. Jadi tu apa? Ada gangguan. Sebab tu kita pergi dengar boleh, awak tu cara tradisional. Tak payah potong-potong. Habis tu dah. Dah dia depa suruh masuk. Depa suruh. Kita kalau tak nak, depa tak boleh buat apa. Ni dah kakak dia. Ah, tu masalah. Macam kakak tadi. Ha. Bila kena COVID, dia suruh tidurkan, jangan sign. Ha. Bila tidur, kebanyakan semua pergi selama-lamanya. Ha. Lalu itu, ditidurkan katanya. Ah, jadi siapa suruh? Setuju. Macam ini semalam dia kena tahan buat. Saya tak sempat. Doktor tak, memang tanya saya. Saya kata saya tak nak buat. Tapi dia tak tahan. Dia sign sendiri. Ah, itu yang ambil air tulang belakang tu. Okey. Sini ada sign apa bang? Tak ada sign apa-apa pun. Cuma 10% ni. Dah happy lah eh. Alhamdulillah eh. Harap-harap lepas ni abang boleh makan yang biasa. Dah sihat seperti biasa. Tapi kena faham. Bila permainan orang, orang akan hantar lagi. Itu, bila tak ada ilmu, benteng tak ada, pendinding tak ada, tembus. Ya, cakap yang tu. Kalau kata tarik tu yang abang ni pun. Abang boleh tak kalau kata buat jarak jauh tu? Okey, itu jarak jauh pun sama juga. Kita panggil pakej tadi lah, 300 tadi. Saka dengan sihir kita buat ilmu dia semua. Boleh buat. Nak buat boleh. Tapi buat jarak jauh tak ada masalah. Kalau untuk bubu tarik tu, dia jatuh tak? Dia tak jatuh. Dia tak rasa. Ibarat kita tarik rambut dalam tepung. Dia tak rasa. Walaupun lagi kerja ke apa, dia tak rasa. Dia untuk bubu buat lain. Cian tu masalah. Sunan Parman. Ah, Sunan Parman lain. Sunan Parman suruh tuan di sini. Dia suruh tunggu. Dia nak kena rela sendiri baru buat. Saya sentap je. Dia tarik. Tak buka apa. Sebenarnya biar saya betul terang. Dia bila dia ada di kampung tu, dia macam dia menakut-nakutkan orang lain. Pertama macam gini, saya boleh baca jiwa dia lah. Tak baca dia habis, saya boleh cerita jiwa dia. Pertama, dia ada ilmu. Dia riak. Memang itu nombor satu. Siapa banyak cakap kuti bai. Betul. Dia rasa dia ego, dia ada jin, setan, iblis, dia handal. Dia lupa Allah ada di atas langit, ada langit. Sembayang. Ya. Saya tengok betul. Okey, contohlah saya pengamal rawatan Islam. Contoh-contoh. Saya ada pakai kadam. Kadam saya bukan pada saya, pada keris. Pada cincin. Tapi saya tak pakai, saya simpan. Tak pakai baru saya gunakan. Faham? Dia kalau pada minyak wangi tu dia ada kadam? Ada. Bila dia pakai, dia colik, orang semua tengok dia senyum, cantik, handsome. Tapi ada masa saya tengok dia muda. Ya, pakai minyak wangi. Ay, muda katanya. Nanti saya buang tengoklah muka dia. Kalau nak buang boleh buat, jarak jauh tak ada masalah. Sepulang dah. Tapi kena ambil juga lah. Kena tarik habis apa habis. Ha, habis kan boleh tarik habis. Kampung kicuh dah ni. Oh, dia pun dah bising. Dia akan pergi dekat orang ni, dia akan cerita. Dia macam kaya Tok Guru kata lah. Dia memang riak. Sekarang ni sebab anak isteri dia, anak isteri dia tak ikut dah. Dah tak ikut dia. Semua lari. Lepas tu, dia tinggal sorang-sorang tu. Nak tanya Tok Guru lah kan. Benda tu, macam Tok Guru cerita tadi kan, yang kata bapa mentua dia punya tu kan. Itu ada berkait sikit dengan dia. Cuma kami, bila kami tanya, dia tak cakap, kata dia ada. Dia cakap yang ini isteri dia punya. Dia keren pada bini dia lah. Dia cakap yang ni dia kata dia tak ada apa. Tapi dia kata yang ada pada yang sekarang ni yang ada isteri dia punya. Kalau nak buang, buang isteri. Sebab sebelum ni bapa mentua dia meninggal. Nama bapa mentua dia ada anturaya. Dia yang menguruskan bapa mentua dia. Saya takut kalau dia ni tu, saya tengok isteri dia tak ada apa kosong. Yang ada pada dia. Isteri dia tak ada. Dia yang ambil banyak.
Sebab sekarang anak-anak dia pun semua tutup mulut. Macam yang Tok Guru cakap tadi lah. Dia makan dari situ. Ha, itu yang saya nak, kalau boleh nak Tok Guru tarik lah kan. Ilmu dia lah semua yang tarik berhabis, tarik berhabis. Tarik habis semua. Jadi esok dia nak mati esok senang. Sebab sekarang kami tengok dia keadaan lemah. Sebab dia dialisis. Okey, ni boleh saya tarik. Misal kata dia pergi selama-lama ni, jangan salahkan saya pula. Kami redo. Sebab apa yang taharkan dia ni? Saka dia, jin dia ni. Sebabnya dia memang dia bercakap dah. Dia memang bagi tahu kami, dia kata Raya kedua akan terjawab. Akan terjawab. Lepas tu dalam masa raya kedua tu, dia kata dia ada masa 10 hari je lagi. Dia memang dah, dia dah dapat sebenarnya. Dia dapat, dia tidur tepi liang lahat. Cuma dia tak jatuh je lagi. Dia kata arwah mak datang tapi tak bercakap. Dia kata arwah kalau datang mimpi takkan cakap. Yang cakap tu setan. Itulah tu dia kata dia tak bercakap. Dia senyum je dia kata. Dia kata arwah mak dah memang dah tunggu dia. Arwah yang memang, dia dah memang tiga kali dah dia buat tahlil. Dia buat kenduri arwah. Tapi yang akhirnya itu dia nak, dia panggil orang datang kenduri nak suruh buat tahlil dia. Sebab dia cakap, dia kata dia memang dah tak ada. Saya takut kot permainan tu. Bila dia cakap dia tak ada tu, kena faham eh. Bila orang yang bawa ilmu tak elok ataupun ada saka, roh dah tak ada, tinggal jasad dengan jin. Jadi bila saya rentap jin dia, dia akan jatuh. Kena redoh. Dia akan pergi dalam masa seminggu ataupun dua minggu ataupun esok ataupun malam ni. Ini saya akan cerita, saya akan harus kasih tempoh dua minggu. Saya cerita ni, saya pernah rawat dekat Sabak Bernam. Saya tak nak pergi rumah dia. Jauh. Masih tu sini ramai orang. Jadi saya kata, saya kalau tinggalkan sini, orang jauh-jauh datang nak jumpa saya tak boleh. Kecewa kan. Jadi saya nak selepas pukul 5 dah habis rawat, baru saya pergi. Pergi rumah dia, kat 3 jam cari. Kasih waste dalam apa? Pinjamnya apa nama dia? Sawah padi. Bila telefon dia, abang tanyalah siapa-siapa jiran kat situ. Aku cakap jiran apa? Sawah padi, tak tanya siapa. Tak ada rumah. Location dia, anda dah sampai ke destinasi sawah padi semua. Apa benda ni? Rumah bunian ke apa? Saya telefon dia. Dia kata gini lah bang, senang. Saya keluar balik ke tepi highway, awak ambil saya ke highway. Kau tanya siapa kat situ? Okay, pergi ke IB, ambil. Agak senang. Ada rumahnya senang. Okay, nak jadikan cerita, dia panggil tu opah dia. Opah dia ni ada 20 lebih saka. Keliling rumah, kebun, dalam diri dia. 6 ustaz pergi, semua balik. Tak berani. Okay? Ya. Dia cakap, saya percaya tabib. Jangan panggil saya ustaz, saya bukan ustaz. Dia yakin pada saya, cakap saya dah tengok YouTube, saya yakin gini. Bila saya pergi rumah, mahal saya dah lain. Minyak tol saya dah lain harga. Sangat masa saya terbuang. Kena faham. Jadi dekat sanggup, dia bincang-bincang, dekat semua sanggup nak bayar saya. Dia datanglah. Hari yang saya rawat, opah dia ni, dia pakai tube kat mulut. Pasal makan pakai susu kan, tuang dalam mulut. Jadi saya dah cakap, ini kalau saya buat, saya kasih tempoh selalu 2 minggu. Mungkin cepatlah. Okay. Paling lambat 2 minggu, dia akan pergi selama-lamanya. Reda. Semua dah reda. Tinggal tulang dan kulit. Tak ada cakap pun. Dah habis lah. Sebab apa? Itu roh dah tak ada. Tinggal jin, kadam dia ni. Saka-saka dia ni. Okay, dengan izin Allah, saya pun tarik. Tuan pun rakam lah video. Kaki terangkat. Kaki opah dia ni, perempuan terangkat. Air mata meleleh. Saya dah tahu lah cerita ni kan, masih diam lah. Okay, tarik. Saya pun malam balik sini, dapat pukul 1 pagi. Pukul 4 pagi, budak anak cucu dia ni, yang lelaki telefon saya ni, WhatsApp saya. Opah saya dah tak ada. Jadi bila saya baca pagi tu, saya baca cakap dengan rumah saya, alhamdulillah. Kau orang meninggal, patut innalillah, dia alhamdulillah. Yalah, patut dah lama. Pampers dia kat atas ni, pampers orang dewasa tu, penuh ni. Tak ingat murah pampers orang tua. Jadi cakap alhamdulillah lah pergi kan. Alhamdulillah. Yang 6 ustaz pergi pun tak berani. Habis tu orang tu lagi kuat dia punya anu.
Ni sebabnya Saka sekarang ni dia tu memang dia ada hak tu, memang kami tahu. Dia dalam dalam kawasan kampung, kawasan rumah dia tu pun memang ada. Hmm. Sebab cucu dia yang dia ada banyak kak, bukan sikit. Hmm. Hmm. Dia ada banyak. Dia ada banyak. Lagi satu saya nak pesan, bisa kata dia dah tak ada, bisa kata dia hidup. Barang-barang dia tu bawa sini. Barang-barang ni macam mana, apa barang? Contoh keris. Parang. Kerambit. Apa-apa senjata lah. Okay, ataupun benda-benda yang disimpan tanggal-tanggal wafak-wafak ni. Kalau tak nak datang sini, pos. Okay. Saya banyak. Saya dah buang, saya bakar yang ada. Penuh-penuh saya buang. Okay. Macam ni lah. Ini semua tanggal-tanggal orang semua ni. Saya nak kongsi lah. Bila taruh kayu kat rumah, setan tak masuk. Taruh teras kelo, setan tak masuk. Dia kena sihir juga tembus. Taruh batang limau, ada duri-duri, setan tak masuk. Kena juga sihir. Taruh bulu. Apa-apalah. Bulu ikan puyuh pun setan tak masuk. Kena juga sihir. Dia berkata tak, ikan puyuh tu jin tolong takut. Tak ada pun. Lagi satu saya nak kongsi. Dia taruh ayat Quran kat rumah. Tak salah. Bagi saya itu hiasan. Bukan amalan. Amalan dalam sini, bukan situ. Itu hiasan saja. Kenapa setan boleh masuk juga duduk jin dalam tu? Untuk raya pun ada. Jin pun sedang. Betul. Lepas tu kena ada ilmu di dada. Bukan di sini. Okey. Macam-macam ni, batu kristal lah, apa benda lah. Minyak wangi sempoi pun ada. Rumah ada macam-macam. Itu yang kata. Kacik ni semua ni. Kacik pinang gigi. Kacik gigi. Kami ada bertanya dah, ada bawa apa. Tapi dia, dia rela untuk diproses. Kalau kata nak buang, buang. Dia siap buka semua, tunjuk kat dia. Buka bag, apa ada, mana ada barang apa dia. Dia dah dalam simpan. Dalam rumah, dalam laci, dalam lemari, atas atas genting-genting dia simpan. Saya bagi contoh lah. Kita pernah dengar tak rumah-rumah kampung? Tiang seri. Yalah. Kenapa dia panggil tiang seri kak? Tak ada seri apa pun. Memanglah. Tapi mungkin orang tengok berseri kot. Tiang tu sebelum dia pacak, sama ada bawah yang digali, ada cincin emas ke barang-barang emas, ataupun keris-keris ke, dia tanam. Tangkal-tangkal ke buncut-buncut tu, dia tanam dulu. Baru naik tiang tu dulu. Baru dia pasang. Ataupun atas tiang seri tadi, kat atas tu panjat tengok sama ada ada keris ke parang ke apa-apa benda, tangkal ke wafak. Kalau yalah, kalau tak ada, tak ada di tiang seri. Itu sebagai penjaga rumah sebenarnya. Itu yang setengah ada orang lapik kain kuning. Ya, dia saya ikat situ kan, kain merah ke kuning lah, apa benda lah. Itu dia panggil tiang seri. Ada orang panggil tiang seri, tiang seri. Ya, tu dia lah. Rumah sama lah. Dia tahu. Lepas tu bila kadang-kadang kita mimpi rumah lama. Dia lah boleh cakap elok. Boleh cakap elok. Jadi tiang seri ni tadi kadang-kadang kita mimpi asyik pergi rumah lama kita, mak bapak kita, datuk moyang kita. Semua saka dia panggil. Dia pergi tangga tunggu situ. Faham. Tapi kalau kita ada ilmu, tak ada apa pergi. Dia tak berani masuk. Dia lari lagi ada. Tu guna tiang seri. Kalau tengok rumah mana ada seri. Okay, tadi abang cakap tak boleh tidur malam kan. Balik ni tengok dalam kereta saya tak tidur sampai rumah. Tapi jangan kejut. Kalau dia pesan nak makan tu, biar dia jaga sendiri. Dia akan balas tau. Tidur kadang sampai besok pagi malam baru dia bangun. Dia kan? Ya kan. Dia bangun, biar dia, dia bangun. Dia tidur lagi biar dia tidur. Masa tarik tadi kan. Dah lapor pula dah. Dah kebah lagi. Sekarang kebah lagi. Sekarang? Ajak tahu sekarang okey tak? Sekarang ni. Sekarang okey. Sekarang ni okey tak? Okey. Terpaksa. Dia tarik dia dah siapa sakit? Saya tarik dia sakit. Masa tarik pinggang. Sedangkan awak kat nampak kan, saya tak pegang pun. Ni Imam Allah apa? Kelai mata kan? Semua saya tak nak layan. Sebab apa layan kan, takut benda tu kan? Buat bodoh je. Sebab tu zikir. Kau akan semangat zikir, 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 zikir. Kita lawan dia lah. Dah. Kau ada?
utara. Belajar lah. Okay, kau? Saya tak tahu ke saya ada apa, tapi saya nak pergi jazah. Nah, nak jazah memang kena buang lah macam akak ni tadi. Kena bersihkan diri. Nak tengok bini saya lah, anak dia ni kan. Saya kata dulu dia ada lebam-lebam. Tuan tu raya, sedut darah. Siapa punya orang tu raya tu? Ha. Keturunan Saka. Ini pun ada. Jangan ingat tak ada. Kan kata tadi 9400 manusia semua ada Saka. 5 minggu lagi kita datang orang. Buat sekali je. Kena tanya dia, dia nak buat tak? Tapi gaya dia 10% lah. Pulak. 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 Okey, tadi adik saya tadi kan? Abang-abang kan? Nama ni siapa nak buang eh? Idris Berawi. Aku nak buang, nak buang air lah tu macam. Tengok dia. Rumah dia? Tak, tak apa. Rumah dia? Rumah dia dekat Sungai Dilat. Sebelah Intan. Sebelah rumah. Sebelah Intan juga? Haa, sama punya. Okey adik, adik tumpang tengok eh. Eh, bawa barang-barang dekat sini eh. Haa. Adik tumpang tengok lah. Dalam badan dia dengan rumah. Kena simpan di tanam ke apa eh. Kau tengok je kan. Nampak ni baru banyak ni. Ada apa? Dia dah cakap sebut, apa sebut, je. Sebut je, sebut je. Ha. Ada apa? Ha. Ha, sebut, sebut je. Sebut je, sebut je. Cepat, cepat, cepat. Ha, cepat, cepat lagi. Tak, dia tak nampak semua. Dia cakap kabur. Apa dia? Okay. Dia angin kan? Cucuk tu. Besi cucuk tu. Keris? Haa. Besi cucuk ni lah. Keris. Keris. Ada macam bentuk ni yang macam cucuk. Dia dekat rambut tu. Haa. Tanggul. Haa. Tanggul lah. Tanggul. Nak lagi? Tu je ni macam nampak. Tak nampak sangat. Okey. Saya bakar eh. Ni pakai ilmu ni eh. Okey. Saya pinjam ilmu ni pada mak kamu. Akak tiup macam naga. Bukan macam birthday cake. Okey. Okey, bakar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuba kau. Okey, dengar anak cakap apa? Sapi dia. Pak boleh pinjam ilmu tak? Nampak? Ada lah. Boleh nampak tak? Yang dia, itu dia boleh. Ha, besar api. Dia boleh nampak. Emo ni. Unik tak? Haa. Okey, saya bersihkan eh. Assalamualaikum. Nama dia pasal Idris tadi kan? Okey ni. Allah, 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 kaki ke depan eh. InsyaAllah. Buat lali. Batang je buat. InsyaAllah. Angin ke sejuk ke panas ke? Ada tak? Pikir sendiri. Cepat sikit. Okey, mana nak ijazah? Eh, ni belum lagi. Nak ijazah sekali. Ayah ijazah tertarik. Buang dulu. Kena cakap. Dah buang dulu. Nanti baru nanti datang pula esok ijazah lah. Sila.
Kamu nak apa? Dia tak ada apa, tapi dia ada mengamalkan saka tu, memang ada lah. Dia ada keris. Cari keris tu. Tak makan pos ni. Pasal apa? Ada orang minta kosongkan. Kita boleh kosongkan. Simpan kan? Boleh masuk tak? Masuk. Jadi beza dia apa? Tak ada beza. Jadi sarang dia. Faham? InsyaAllah. Sebab cerita, kan? Arwah bapak dulu, dia memang setiap tahun sekali, memang dia akan, dia asap kan, limau kan. Dia akan bentangkan kuning. Dia akan pelimau. Lepas tu dia akan buat, suruh mak buat pulut dengan ayam. Lepas tu dia letak kat situ bertis, beras kunyit, keris pisang. Pisang. Keris tu dia akan pelimau, dia akan perasap. Jadi yang dia, percaya, kan? Itu yang dia akan buat setiap tahun. Okey, contoh. Itu cara ilmu orang dulu-dulu. Kita ada ilmu yang sebenarnya kat moden, tak moden dah 10 tahun dah ada, dah beratus tahun dah ada, dah Sunan Kalijaga jaga 1500 tahun dah ada dah ilmu ni. Cuma dia tak jumpa. Okey, contoh nanti kalau kamu ijazah, inilah ilmu, sebaik-baik ilmu dunia dan akhirat. Kerja apa, bang? Tukang rumah. Kak kerja apa? Saya buat masa sekarang masak dekat tabika lah. Adik di sekolah. Contoh, sekarang dia ijazah, tapi rawat orang kan. Menjadi pendapatan juga tak? Macam siapa tadi? Pak Man kan? Rawat orang, ikut mahar sama. Untuk buang sihir, tujuh rambut dan kaki siapa-apa, RM50. Buang saka, seorang RM300. Jadi sampingan ni pendapatan tak? Kisah kata, awak mana? Tok Intan juga. Sama yang kenal rumah dulu je tak. Okey, contoh kat sana pun orang dah kenal awak nanti. Dia boleh jadi perawat tak? Dia boleh bantu masyarakat tak? Dia boleh lawan bomoh, boleh tibai bomoh tak? Itu kalau nak jadi perawat secara sepenuh masa ataupun sambil-sambil pun boleh. Macam Pak Wan tu, Pak Man tu kan? Cuma mereka-mereka ni tak nak tunjukkan diri. Faham? Macam saya pun, selama 28 tahun, saya tak pernah menunjukkan diri. Orang yang biasa datang rawat, mulut ke mulut, datang. Sejak 2020, bulan 12, start viral, orang masukkan TikTok, saya rawat orang saya tu. Oh, satu Malaysia datang. Baik pagi, 7, 6 pagi dah sampai baru rumah saya. Ya, nak? Penuh lah kita. Suruh? Bukan saya iklankan, tak ada. Sampai ke hari ini. Jadi minta saya sudah lah. Abaikan, senang. Kalau semahal tak payah. Buat sendiri. Tapi memang kalau kata yang kita pergi jumpa bongo biasa tu, buang saka je RM4,000 ke atas. 10%. Saya tak pernah pergi tempat tu. Saya fikir tak jaya. Kena buang dulu semua. Tapi bila nak sini saya rasa macam, macam tak ada banyak fikir. Bila orang kata bila perubatan Islam tu, kita lagi yakin sebenarnya. Idris tadi ya?
Tapi kalau tengok logik dia, dia bercakap, dia berasa cakap tu macam-macam normal, macam betul lah kita pun berfikir. Betul lah tekanan dia ni. Okay, dia macam ni bang. Bila orang yang cakap macam gini, pertama dia akan cakap, kau jangan percaya sihir-sihir ni tak ada, tak wujud. Tapi dia pengamal. Dia nak kamu yakinkan diri dia bersih. Dia memang cakap dengan saya. Dia kata dia tak ada ambil apa, dia cakap. Tapi kenapa anak tadi nampak? Saya tak, bukan nak tunjuk. Saya main ambil je apa yang ada dalam rumah keliling dia semua tu, faham? Dia tunjuk kan? Ini ilmu Allah. Jangan tak percaya. Jangan cakap kalau macam tu lah, awak tak datang kan, tengok YouTube kan. Mana tabib boleh ambil daripada jauh, terus intan boleh bawa ke sini tengok tapak tangan. Sihir buatkan jarak jauh, percaya pula. Tak nak tanya Tok Guru, sebab rumah tu, dulu rumah pusaka, arwah mak duduk. Masa kami duduk, tak ada apa. Bila dia duduk, ada ular, ada rambut panjang tu. Jadi siapa yang bawa? Itulah yang saya kan. Ular atas meja makan tu, ular sawa boleh. Belengkar. Jepam datang ambil. Ular ke nasi. Itu yang saya jadi saya macam gaya. Macam mana kata kau? Betul ke saya kata cerita ni kan? Memang isteri dia lah cakap. Memang betul makcik dia kata. Jepam datang. Ular tu selah tu hak mula-mula. Kotor dia masuk menyalin. Dari kulit. Ha, dia salin kulit dalam bilik tu. Tudung sebelah. Yang besar tu, masya-Allah. Itu yang saya heran tu. Masa kami balik tak ada apa pun masa arwah mak ada kan. Mak iyalah kalau mak nak duduk orang kata kalau nak telan ular lama dah. Iyalah betul. Ha. Okey, yang nak ijazah tadi anak dengan akak abang tak eh? Ha, tak. Nak ijazah. Sebab nak ijazah tu macam katalah kalau kita boleh saya membantu tadi, orang. Kalau buat saya, isteri saya kena marah. Kenalah bang, mana ada percuma bang. Sekali ke macam mana? Sekali ya, sekali maksud saya tadi. Okay. Awak. Isteri tak sama. Dia bukan under package. Dahlah kalau dia tarik dia rawat sajalah, dia tarik saka jelah kan isteri saka, dia. Saka dengan apa-apa gangguan tadi kita cas pun 300, apa-apa dalam rumah dia yang diri dia yang ikut dia ke apa benda ke, semua itu rawatan. Yang saka dalam badan. Kalau kat saka kat luar pun ada 200 ekor ke 1000 ekor pun harga sama. Kita bukan kira ekor. Kita sini package. Tak tanya jelah kan. Jadi kalau saya ambil yang isteri saya, betul saya ambil ijazah. Nanti kita kirakan kan. Okey, sini macam saya pernah rawat orang tanya dulu Kedah lah. Eh kat atas. Yang saya kat tadi yang ada 20 ekor tu kan. Saya pun pelik. Dukun tu lah pawang ke pawang ke. Ini ada 20 ekor ni. Ni nak buang berapa ekor ni? Saya ada 500 saja. Boleh pilih-pilih pula. Ada 500. Berarti seekor ah. Tu yang 19 ekor ke? Lain kali ada duit kan lagi. Gitu. Okey, datang lagi. Ada balik 20 ekor. Dah masuk balik. Yalah sementara. Bila nak habis? Betul. Orang kata kita kat sini, apa yang kamu ijazah nanti, apa yang kamu ada ilmu ni nanti, adik ni boleh nampak. Macam mana akak nampak tadi kan, saya pinjamkan ilmu, tiup tadi keluar apa? Keluar api besar. Ini bukan saya cerita eh? Yalah dia bercerita. Dia yang cerita. Dia tengok. Dia nampak. Bahasa Cina apa? Api besar. Bahasa Cina. Okey, sama juga nanti bila ijazah, kalau rumah ada gangguan kan, bunyi apa-apa yang saya kata tadi kan, pusing lah kan. Lepas tu, sama ada dia boleh buat, akak boleh buat. So dia tengok. Hancur. Kita matikan. Bukan buang. Buang datang balik. Nampak? Ni ilmu ni lain. Macam tadi bakar. Yalah. Tapi kalau orang tengok yang TikTok ke YouTube ni, mana ada ilmu macam ni? Yalah tiup apa benda kan? Bukannya ada. Tapi kalau orang yang ada mata batin, yang nampak, dia nampak. Terbakar. Hangus. Dalam saya terkejut juga. Bila saya tiup tu, cuma angin je. Macam mana dia kata api besar. Macam saya tangkap tadi, akak tak nampak. Saya pun tak nampak. Tapi saya tahu ada. Tapi yang nampak akan nampak. Nampak dia lah. Sama juga dalam rumah macam kamu cakap tadi. Budak yang asraf tu kan. Sini ada. Kita pergi fikir apa? Budak ni tak betul. Dia dulu masa ilusi dia kecil. Dia. Masa dia kecil, adik dia tu kena tarik yang Adam tu kan. Dah tarik. Orang kata dah kejar. Dia kata, mama, atas meja.
Ada meja. Lepas tu bila mak bawa meja. Ya Allah, saya dah macam istighfar dah. Saya kata, betul ke? Betul mama, dia duduk bawa meja. Sampai menggigil-gigil dia. Jadi, bila ada ilmu ni, kena percaya. Acu dia ni minyak wangi. Cucuk rambut. Percaya tapi tak boleh nak buat apa. Sebab ilmu tak ada. Yang dia cuma nampak katanya. Okey. Tadi akak ni tanya anak buah dia nak buang saka sihir ke nak ijazah sekali? Sekali. Jadi sekali ijazah. Sekali ijazah 100. Okey, jadi 10%. 6. Lepas 10 dah ada. Sekali ijazah berapa? 6. Okey, yang resit ni 1/3 akak 3 beranak. Okey. Dia tiga beranak. Perhatian, sila matikan telefon bilik anda sebelum masuk ke bilik rawatan. Ya, abang tak ijazah eh? Tak ijazah eh? Salah-salah. Dia tak sihat lagi, insyaAllah lah. Kalau dia sihat esok, nak kena ijazah juga. Itu silap. Bila tak sihat lah dia berijazah. Jadi orang tak sihir dia lagi. Bukan tunggu dah sihat baru nak ijazah. Time sakit ni orang tam. Anu kot. Ni korang lah kot. 10%. Tak tahu lah ni. Saya cuma cerita bagi pandangan. Yelah. Pasal time sakit lah belajar per dinding. Anu. Esok 5 minggu tu datang tu. Oh ada kira hari eh? Ha ada eh. Ya ni mesti kira hari ni tu. Ini tunggu. Kalau sikit kencingnya tak boleh sejuk. Macam ni sejuk. Ha, dah dua kali kencing dah. Pertama, darah abang tak bagus. Okey, saya bagi abang contoh eh. Saya daripada pagi sampai ke petang, ini 2 horsepower 25 25 5 horsepower tau. Iyalah. 5 horsepower. Sejuk tak sejuk? Dia tak sejuk. Ha, ada ke nampak? Okay. Sebab darah merah sikit. Ini dari amalan dia apa? Ha. Tadi herba tadi. Habis dah minum dah tadi. Sekali tu, tu sebotol tu beli. RM7. Haa. Satu keluarga boleh minum. Yalah. Okey, contoh. Dekat rumah kan ada teko kan. Haa. Satu sudu rata ni. Haa. Masukkan teko tadi air panas. Haa. Okey. Tak payah gula. Kita lagi dah minum. Yalah. Gula tu, maaf cakap. Kalau buat teko, minum tak ada taruh gula, sedap. Tak sedap. Tak gula sedap. Yang sedap gula ke teo? Gula je lah. Jadi kerja manis. Penyakit. Nampak? Yang ini walaupun minum gini, cuba pakai air suam. Lagi sedap. Walaupun tak ada gula. Nak gula, ada madu. Taruk madu. Taruk madu dah. Madu asli. Ini original. Ini dia gas. Dia tak boleh buka terus. Balik ke dalam icebox, beti sejuk. Yang sejuk bukan sejuk beku eh. Yang chill tu. Sejuk, besok baru buka. Nak buka pun kena taruh mangkuk standby. Tapi gas ni macam Coca-Cola tau. Dia keluar. Gas dia kuat. Ini original. Yalah. Ini bukan jual tepi jalan ke. Yang pakai tali ikat-ikat ni. Sampai gula Melaka. Itu tak tahulah. Tapi dia beli ikat-ikat je. Dia buka dan melancut. Betul. Original. Itu berapa dia? 100 lebih? RM55 je kak. Orang jual sampai 100 lebih. Itu dia nak kaya. Kita ini je. Madu. RM55. RM55 je. Botol. Sebab tu nampak tu harga tu. Nampak harga tu. Ada macam tu. Itu dia ada beza ke tu? Okey, satu warna emas, satu warna hitam. Yang hitam tu payah nak dapat. Yang hitam tu mana? Dia jenis tolang. Sama harga. Tak lemah dua apa ya? Tolang. Tolang juga. Tak lepas tolang. Dia tengok kawasan. Dalam gua lain. Tolang juga tapi madu dia lain. Tak sama. Pokoknya lain. Iyalah. Pokok tu tolang. Pokok tolong kan besar tinggi tu kan. Ada Kedah kan banyak pokok-pokok tu, hutan-hutan tu. Ni pun saya beli pada orang, bukan saya pergi panjat. Nak mati aku panjat. Itu bukan pakar-pakar panjat. Aduh. Ada pen dalam ni? Tak ada? Okey. Okey. Adik, tulis nama. Kalau nombor IC ada, kakak buat bayaran dulu baru kita ijazah. Okey. Nombor tu kena bagi sekali. Pegang dulu eh. Okey. Sekejap.
So standby kan lupa. Pasal apa ada dua jarak jauh. Nama. Ha, nama, alamat, tengok contoh sebelah ni. Okey, nama kan, nombor IC, nombor telefon, alamat, ha. Lepas tu baju saiz apa kan. Ini nombor. Boleh nama. Nombor tepi tak payah. Ini nama kan, nombor nama IC. Adik ada IC kan? Nama Aisyah, nombor IC. Nah, ini nombor telefon. Saya pun ada. Ke saya baju. Telefon mama lah bu. Okey, orang rumah kamu tadi nama apa tadi? Hafizah. Hafizah kan? Hafizah kan? Saya tahu. Saya baju apa, L ke, S ke, I ke, U ke. Bola ke nombor, alah nombor IC tak ingat lah. Berapa nombor IC je? 11 10 11 14. Dah kan? Entah. Aduh. Ingat lah, tengok ada tak? Sana, dekat sana. Aduh. N15-05 11 10 11 14. Guru Mak, kalau nombor kat sekali tu nombor apa ni? 11 10 14. Poskod rumah. Lepas tu yang 4 nombor lagi tu dah habis. Yang ini untuk 3 orang sama isteri kamu lah dalam tu. Okey, contoh. Ni saya bagi tahu eh. Ambil kalkulator. Dia sebut. Kalau nak nanti saya tunjukkan. Seorang lelaki eh, seorang eh. 690. Satu lagi untuk mata. Untuk ijazah. Saka sihir tadi 300. Berarti 990 seorang sama ijazah lah. Okey, jadi abang kali 2, abangnya 990 tadi sama ijazah. Okey, campur saya puan, isteri satu. Okey, 1020 abangnya. Ni abangnya 990 seorang. Ada tak boleh mana dah. Jelas terang. Semua dekatlah, dekat dah sudah dapat berapa kecil ya. 30. Ada nama dia Nano cik. Nano putih. Saya panggil yang ni Nano merah. Dia lebih kepada pewangi. Okey. Sebelum apa-apa, kali empat. Abang buat penutup dulu bang. Saya dah lagi tertulis tu. Abang nak pesan apa pada masyarakat yang masalah abang ni selepas rawatan, sebelum rawatan. Okay. Salam. Assalamualaikum. Salam. Saya nak bagi tahu lah, sakit saya ni dah lama dah, tapi mas buat perubatan. Alhamdulillah. Mata nampak, kaki pun sihat semua, kesihatan saya. Ubatan saya di sini. Ini nombor rumah dia, nombor 4 jalan. Alhamdulillah. Mata tak nampak, boleh nampak. Telinga tak dengar, boleh dengar. Tak dengar, boleh dengar. Ini pinggang tadi? Oh, pinggang yang sakit tadi. Dah okey dah. Saya tarik rasa apa bang? Pinggang. Saya tarik dekat pinggang dia rasa apa? Rasa apa tadi? Rasa sakit ke? Rasa pedih ke? Rasa ni lah badan saya, anggota saya sihat. Tapi mata tarik sini lah.
rasa apa sakit. Aku nak kencing lagi ni. Kan, mungkin dia bukan tung lama aku. Tentu. Wah, tahu ni. Sikit. Nak buat rawatan lah. Nanti lu buat penutup dulu. Buat penutup. Okey. Penutup. Dia tidak tak boleh tahan masalahnya. Macam itu. Yazah, nama dia nak Yazah, abang tu. Kena panggil lah. Boleh. Di mana? Isteri saya nak kena Yazah. Dia tak payah. Awak. Nama awak. Awak je kena Yazah. Isteri nak Yazah kali ke apa? Tak lah awak kan. Nama. Abang nak Yazah tak nama. Abang tak nama. Ya nak Ijazah saja. Nama tu. Okey bang, yang menyembuhkan Allah Taala bang eh, bukan saya bang eh. Ya ya. Ha, kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Okey. Kun payakun eh. Kun payakun. Okey kak, apa nak cerita pada masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab berasal daripada Perak dan kini menetap di Kuala Lumpur. Saya dengan ahli keluarga saya dapat, orang kata, dapat diberi peluang untuk berjumpa dengan Tok Guru Adam untuk mengubati suami saya yang sakit hampir 3 tahun. Saya cuba mencari penawar untuk penyakit ini. Tapi alhamdulillah Allah memberi peluang untuk saya. Saya bersyukur kepada pendengar di luar sana, siapa yang mengalami penyakit gangguan ataupun sihir. Saya berharap cubalah berusaha ke arah ini. Semoga Allah memberkati kita kesembuhan eh. Ini dengan izin Allah, kita cuma berusaha. Saya bersyukur dengan Allah kerana memberi peluang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembuhkan Allah kak eh. Amin. Adik, apa nak cakap adik? Cakap. Terima kasih. Saya berterima kasih banyak dengan bersyukur kepada Allah. Amin, amin. Bukan Allah ni eh. Okay, ambil tu bagi atuk cakap pula. Dua-dua sekali. Kerana cakap tu atuk otai. Otai masih berbisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Teluk Intan. Ini datang ke sini untuk berjumpa dengan Tuan Guru Abi Adam. Apa ni, nak menyelesaikan apa ni penyakit saya yang 25 tahun. Semoga boleh sihat kembali. Amin, amin, amin. Dengan semoga Allah eh. Amin. Okay. Abang, kau jangan gerak kepala bang. Tidak nak fikir pun macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak percaya dulu benda-benda ni kan. Saya antara orang yang tak percaya pada benda-benda gaib-gaib ni lah. Bukan tak percaya, percaya. Tapi tak ibah pun yakin. Tapi
pasal biasanya sakit, hospital sakit, klinik sakit, ubat, penedol, itulah saya tahu. Bila dalam keadaan macam ni, bila nampak ada yang boleh nampak dan berlaku depan mata sendiri, buat saya percayalah. Bila dah agak dah percaya ni, mulalah apa dapat tahu ilmu-ilmu yang boleh melindungi dia. Jadi saya insya-Allah akan cuba belajar. InsyaAllah akan cuba buat untuk paling tidak-tidaknya melindungi keluarga lah. Betul. Dah. Sekarang dah mula yakin lah. Yakin insyaAllah Okay, sembuhkan semua Allah abang Okay, abang, naik ke abang. Tu ada dah siap dah pakai phone tak dekat baju tu. Ini dah kena. Okay, contoh pemerhati kan. Pemerhati tadi, dia mungkin lah tak berjaya diri dia pun ada saka kan Lepas tu bila buat rawatan tadi jarak jauh gini tak ada berdekat-dekat jawab gini. Apa rasa tadi? Rasalah bila rasa buat tu, rasa ringan badan, rasa badan keluar tu hilang apa semula rasa macam kata dia macam badan tak ada berat ke apa, okey. Macam tu lah. Okay, macam cakap tadi awal-awal, bila buang saka badan rasa ringan. Selalunya muda-muda gini tak percaya. Susah nak tak percaya. Cuma untuk memerhati. Tapi dia tertarik hati. Tertarik hati. Alhamdulillah. Kan tu nak belajar. Maaf cakap macam saya cakap tadi. Carilah ilmu di dada. Melentur buluh dari rebung. Bila dah ada ilmu, diam-diam ubi berisi. Masaknya padi melunduk. Jangan kepak. Jangan jadi lalang lah. Jadi dari ilmu kita kena bantu masyarakat. Terutama sekali seperti mana kita tahu sihir berleluasa di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, di mana akta tidak ada. Yang sihir ni ada satu pembunuhan jenayah. Jadi mereka-mereka ni maharaja bela. Saya bukan cakap saya tak terima tentang sihir Tapi kita ada yang dekat-dekat kita bantulah ramai-ramai ni lagi ramai-ramai kita bantu. Sihir tu makin lama makin kurang lah insyaAllah. Harap-harap satu hari nanti kerajaan keluarkan akta mengatakan sihir ini adalah satu jenayah pembunuhan. Baru punya kita takut. Betul. Jadi tidak macam ini maharaja rela mereka. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Setiap penyakit ada penawar mereka mati. Usaha kita cuba sabar yakin dan tawakal. Bang, dari mana bang? Jerai. Gemas. Mak Rai mak saya betul Okey sama. Saya belum cakap lagi. Penutup. Okey, pada netizen di sana, jika anda tahu di mana ruang-ruang penyihir-penyihir ataupun penyihir-penyihir, telefon saya 019-216-9911. Saya bukan kuat, bukan handal, bukan hebat. Yang hebat, kuat, Allah Ta'ala. Saya cuma ingin bertabiah untuk mereka supaya mereka bertaubat. Jika mereka ingin enggan bertaubat, itu hak mereka. Kepada penyihir-penyihir di luar sana ataupun penyihir-penyihir, taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat, azab api neraka amatlah dahsyat. Ingat. Jika mereka ingin menentang saya, penyihir-penyihir, dipersilakan. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di dalam Malaysia ini. Ataupun di Nusantara ini. Kita ada Allah yang satu. InsyaAllah. Jadi, kepada anda, jangan lupa. Zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa salawat tajwid salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.